أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini, sebagaimana yang telah diplan dan dirancangkan, alhamdulillah, Allah sudi mempertemukan kita atas dasar persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah di sini. Dan saya kira sememangnya benar apa yang diucapkan oleh pengurusi majlis tadi. Inilah buat julung-julung kali dan pertama kalinya saya datang ke surau ini. Alhamdulillah dan terima kasih ke atas pengurusi dan ejek-ejekannya dari atas sampai ke bawah kerana sudi menjemput saya untuk berkuliah di sini pada malam ini. Terima kasih juga kepada jururakam-jururakam yang mengorbankan masa dan tenaga walaupun jauh datang daripada Penang, Saudara Rahmat dari AKS Abu Khadijah Studio dan seterusnya, walaupun tak kenal tak apalah, maksudnya terima kasih kerana sudi buat rakaman pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi perkara pertama yang saya nak sebutkan pada malam ini ialah di mana-mana pun buat kali pertama kalau saya berkuliah ataupun berceramah, sememangnya kedatangan dan kehadiran tuan-tuan pada malam ini adalah kerana dikurniakan dan dianugerahkan dua nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah nikmat kelapangan masa dan yang kedua ialah nikmat kesihatan tubuh badan. Bayangkan kalau Allah tak bagi, Allah tak kurniakan kepada kita kedua-dua nikmat tersebut pada malam ini, nescaya kita tidak akan sampai ke surau ataupun rumah Allah ini. Bayangkan kita ada kelapangan dari sudut masa, tapi Allah tak bagi nikmat sihat tubuh badan. Masa ada tapi sakit, masa ada tapi pening, masa ada tapi tak larat, masa ada tapi demam, tak sampai juga kita ke sini. Begitulah juga kalau sebaliknya, Allah bagi kita sihat tubuh badan tapi masa pula tak ada. Minta maaf malam ni, saya ni sihat tapi ada meeting. Minta maaf malam ni, saya ni sihat tapi ada kerja lain. Minta maaf malam ni kena pi luar negeri, kena pi sana, kena pi sini. Tapi alhamdulillah rata-rata kita semua dapat berada di sini pada malam ini kerana dua nikmat tersebut. Alhamdulillah. Dan bila diberikan pentaklifan tajuk tentang akhir zaman secara umum, dan saya pun tak tahu kenapa kehadiran saya
sama ada di Selangor atau KL ni dipenuhi dengan tajuk-tajuk sedemikian rupa. Saya duk tunggu jugalah tajuk-tajuk keluarga bahagia ke, poligami ke, kahwin lebih ke, tapi tak ada tajuk-tajuk lagu tu. Dia mai tajuk-tajuk akhir zaman, tajuk-tajuk Da Vinci Code, tajuk-tajuk Illuminati, tajuk-tajuk Freemason, tapi tak apalah. Atas memenuhi keperluan dan hajat saudara-saudara hadirin hadirat muslimin muslimat di sini, insya-Allah. Setakat sedaya upaya dan kemampuan, kita huraikan setakat yang termampu. Jangan pula di luar sana ataupun dalam ni mention ustaz ni semua benda dia tahu. Jangan pula kata mention semua perkara ustaz tahu, tidak. Ustaz pun manusia biasa sama seperti hadirin hadirat muslimin muslimat. Masing-masing Allah bagi kita keistimewaan, Allah bagi kita anugerah, Allah bagi kita kelebihan, dan di sampingnya satu sisi yang lain kita juga ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jadi inilah sebenarnya kesempurnaan Islam, saling lengkap melengkapi atas kelebihan yang ada dan saling tolong menolong atas kelemahan dan kekurangan yang ada. Selagi kita mencari-cari keaiban dan kesalahan saudara kita, sampai bila pun perpaduan tidak akan dapat diwujudkan, kesatuan tidak akan dapat diwujudkan antara kita. Baik, terus kepada posisi tajuk malam ini, akhir zaman. Akhir bahasa Arab, zaman pun bahasa Arab. Akhir dimelayukan daripada bahasa Arab yang asli, kita pun sebut akhir juga. Zaman pun bahasa Arab yang dimelayukan. Jadi bila sebut akhir zaman, walaupun hakikat kedua-dua kalimah dan perkataan ini dalam bahasa Arab, tapi kita orang Melayu dengar boleh faham terus. Tak ada kata ustaz apa kena terjemah dak perkataan ni, ustaz tolong translate dak, tak ada. Dengar akhir zaman kita boleh tune, kita boleh faham apa yang dak ni maksudkan. Walaupun pada bahasa akhir bermakna penamat, akhir bermakna dalam bahasa Inggeris last, zaman masa ataupun waktu. Zaman yang terakhir, waktu yang terakhir, masa yang terakhir, itu pada bahasa. Tetapi kalau kita merujuk pada pengistilahan, dia merujuk kepada sisa-sisa ataupun saki-baki umur dunia. Di saat-saat yang akan membawa kita melorong ataupun menjurus kepada apa yang dinamakan kemusnahan total dunia, iaitu kiamat. Baik, di sana pastinya akan wujud pelbagai event. Di sana akan wujudnya pelbagai peristiwa. Sementara kita ini diistilahkan sebagai umat akhir zaman, dan kita juga diistilahkan sebagai antara mata-mata yang mampu menyaksikan sebahagian besar hadis-hadis yang telah dikhabarkan oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai mukaddimah pada malam ini, suka saya membawa beberapa perumpamaan ataupun analogi. Kalau beberapa minggu yang lepas, anak-anak kita yang berusia 12 tahun menerima keputusan peperiksaan UPSR mereka. Ada yang dapat cemerlang 6A, ada yang di bawahnya 5A1B, ada yang 6B, bahkan ada yang 6C, 6D dan sebagainya. Di sana kalau kita melihat keputusan-keputusan tersebut, sememangnya sebelum berlaku dan dikeluarkan keputusan tersebut, di pihak anak-anak kita yang namanya murid-murid, bagaimana persediaan-persediaan mereka untuk menghadapi hari-hari terakhir menjelang peperiksaan UPSR. Ini adalah penentuan kepada result yang akan keluar. Ini adalah penentuan kepada keputusan yang bakal diumumkan. Bagaimana boleh anak kita katakan saya sudah cuba yang terbaik, sementara kehadiran di sekolah dicatatkan mereka kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Adakah ini percubaan yang terbaik?
bolehkah dikeluarkan inilah cubaan yang terbaik dari saya, kalau guru-guru di sekolah buat kelas tambahan, guru-guru di sekolah buat kelas tuition pun dia tak datang, guru buat kelas tambahan pun dia tak mai. Ini adakah cubaan yang terbaik? Ataupun bolehkah mereka mengatakan ini cubaan yang terbaik dari saya, kalaulah setiap hari datang ke sekolah pun mereka ponteng kelas, mereka merewang ke sana sini, mereka tak masuk kelas dan sebagainya. Dan penentuan kepada result dan keputusan yang keluar sebenarnya berlegar pada awal sikap dan disiplin yang ditunjukkan oleh mereka, bagaimana mereka nak menghadapi peperiksaan yang dinamakan UPSR. Begitu juga dalam permainan bola sepak. Kalau kita nak bermain bola sepak dan pasukan kita diklasifikasikan sebagai pasukan yang layak ke final ataupun pertandingan akhir, adakah persediaan yang kita nak buat untuk pasukan kita ni acuh tak acuh ke? Kita nak buat persediaan untuk pasukan kita ni agak tak agak tak? Ataupun kita nak buat persediaan untuk pasukan kita ni pandai memandai atau meraba-raba? Baik. Dalam konteks ini, kita perlu melihat dua keperluan pasukan. Kita dan lawan bagi kita. Adakah kita dianggap telah melakukan yang terbaik untuk pasukan kalau latihan yang dibuat oleh pihak lawan mencapai 8 jam satu hari dan kita cuma 2 jam satu hari? Terbaik bagi kita? Mungkin tidak. Bagaimana kita nak menganggap kita telah melakukan persediaan yang terbaik kalau pasukan lawan yang layak ke final sama seperti kita sanggup keliling padang selama 40 round pusingan berlari, kita cuma 3 pusingan dah berhenti? Itukah yang terbaik yang anggapan pada kita? Ataupun mereka melakukan taktikal-taktikal yang penting dari sudut nak merencanakan pergerakan bola, dari sudut nak merencanakan hantaran bola, dari sudut nak memperkemaskan barisan dan pertahanan, sementara kita main mengagak-agak dan cuma mencontang-canting di atas kertas sebagai persediaan terhadap pemain-pemain kita. Inilah yang sebenarnya berlaku. Kalaulah kita melihat ini keadaannya kepada pasukan yang akan kita hantar ke final, mana mungkin kalau kita melihat masa yang diambil oleh kita cuma 2 jam, masa yang diambil oleh lawan hampir mencapai 8 jam, dan kita bimbang bila berlaku percaturan sebenar di atas padang nanti, apa yang berlaku sungguh di luar dugaan kita. Kadang-kadang hantaran pemain kita tidak tepat, kadang-kadang pemain kita mudah kehilangan bola, kadang-kadang pergerakan kita mudah dikekang oleh lawan. Bagaimana ambil perkiraan yang kedua? Orang lain round 20 pasukan, 20 pusingan, kita round cuma 2 pusingan. Orang lain 45 minit pertama dan kedua masih segar bernafas, kita baru 5 hingga 10 minit sudah tercungap-cungap, keletihan dan kelesuan. Inilah yang berlaku. Tetapi hakikatnya, keputusan yang bakal kita raih sama ada menang atau kalah bertitik tolak daripada persediaan yang kita buat. Dan semalam, satu perkara yang paling teruja saya nak sebut ialah, semalam kan final Gegar Waganza, betul? Saya pun tak ketinggalan, walaupun selepas Intan Sarafina memang saya lena betul. Saya tak tahu pun siapa jadi juara, siapa nombor 2, siapa nombor 3. Tapi hakikatnya, bila seseorang tu dah layak ke final, walaupun dalam bidang nyanyian, bidang muzik sekalipun, adakah persediaan yang dia buat sambil lewa? Adakah persediaan yang dia akan buat tu leceh saja? Ataupun dia langsung tak ada apa-apa persediaan, hanya berbekalkan suara yang sedap, suara yang mantap? Adakah ini dapat jaminan bahawa dia layak dan bakal menggelar juara hanya dengan suara yang sedap? Sedangkan penilaian untuk dapat juara dan kemenangan mungkin juga dalam konteks pergerakan di atas pentas, mungkin juga pergerakan eye contact dengan penonton,
mungkin juga pembawaan dan penjiwaan dalam lagu, mungkin juga sebutan-sebutan sama ada betul atau tak betul, nyata atau tak nyata, jelas atau tak jelas, dan bagaimana untuk menjiwai konsert malam tersebut. Hakikatnya saya tak tahu juara milik siapa. Milik siapa semalam? Oh, macam tak tengok orang kat sini Gegar Waganza ni. Confirm tak tengok ah? Tak tengok, alhamdulillah. Baik. Kalau kita lihat pada konteks tadi, kadang-kadang hanya berbekalkan suara sedap, suara yang mantap, suara yang lunak, suara yang merdu, yakinkah kita boleh menang? Belum tentu, kerana lawan-lawan yang ke final punya pattern yang sama. Orang lain pun kebiasaan ada suara sedap, orang lain pun kebiasaan ada suara merdu, orang lain pun kebiasaan ada suara yang menawan. Tetapi bagaimana dengan kawalan pentas? Adakah masa aku menyanyi nanti aku nak duduk depan mic lagu tu saja, ataupun aku nak buat rancak sikit, pi sana, lompat sini, jalan sana, naik atas, turun bawah? Bagaimana pula dengan konsep lagu? Lagu sedih tapi kita nyanyi muka gembira, menang ke kalah? Lagu tu kena menangis tapi kita lagu sedih muka happy, masuk ke tak masuk? Tak masuk. Lepas tu sebutan pula kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Dan ini adalah penentu kepada kejayaan dan kemenangan kita. Baik, tiga contoh awal analogi ini akan membawa kita keputusan pada persediaan kita di akhir zaman. Kita ni dah kemuncak, kita ni dah final, sedang melorongkan dan menjalankan kita apa yang dinamakan kemusnahan total atau kiamat. Dan bila sebut kiamat, saya yakin di depan saya, hadirin dan hadirat, kita semua beriman dengan rukun yang terakhir daripada rukun iman yang 6 ni. Ada yang tak percaya ada hari kiamat? Ada yang tak percaya ada hari kiamat? Saya yakin semua percaya dan kita semua sedang menuju ke sana. Tetapi permasalahan tiga analogi awal yang saya bawa tadi, bagaimana persediaan anda menghadapi dia? Adakah fitnah-fitnah yang semakin kuat melebar? Adakah event-event dan peristiwa yang diberitakan menerusi ayat-ayat Al-Quran, perkhabaran-perkhabaran daripada hadis Nabi jelas sedang berlaku di depan mata kita satu demi satu? Adakah kehidupan kita masih sama? Corak beragama kita masih sama, kefahaman kita tentang agama masih sama, hubungan kita dengan keluarga masih sama, hubungan kita dengan masyarakat masih sama. Ini yang perlu diperbetulkan. Kalau semua masih sama sebelum event ini semakin mendekati kiamat, ini menunjukkan bahawa sikap keberhatian kita terhadap fitnah-fitnah yang muncul masih belum jelas. Baik, sekarang kita pergi kepada satu pattern. Dalam Islam kita diajar untuk beriman dengan hari kiamat. Bila sebut hari kiamat, pasti ada tanda dia. Dan jelas disebutkan oleh Rasulullah bahawa tanda kiamat ini terbahagi kepada dua. Satu tanda kiamat kecil, satu tanda kiamat besar. Dan tanda kiamat kecil ini boleh berlaku kepada sesiapa pun. Yang ini wajib kita beriman, wajib kita hadapi. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak mentakdirkan umur kita panjang untuk berdepan dengan kemusnahan besar yang sebenar. Kiamat kecil berlaku bila seseorang itu sudah terputus nyawa daripada jasadnya, yang inilah kita namakan sebagai kematian. Bila berlaku kematian atas seseorang, ini bermakna sudah berlaku tiada kiamat kecil atas diri beliau. Dan kiamat kecil juga diistilahkan sebagai antara event seperti gempa bumi, antara event seperti tsunami, antara event seperti taufan, antara event seperti ribut dan sebagainya, yang dalam event-event dan peristiwa tadi banyaknya nyawa daripada makhluk-makhluk Allah yang terkorban, yang hilang nyawa, yang putus nyawa kerana peristiwa tersebut, juga diistilahkan sebagai tanda kiamat kecil.
Tetapi yang lebih besar ialah tanda kiamat besar yang disabdakan oleh Rasulullah masih belum muncul lagi di hadapan mata kita. Adakah benar-benar dia muncul 10 perkara tersebut baru kita benar-benar nak beriman? Nak tunggu 10 perkara tu muncul baru kita benar-benar nak merubah? Adakah ada jaminan umur kita ni panjang sampai munculnya 10 perkara tersebut? Tidak diberitakan oleh Allah, tidak diberitahukan oleh Allah. Kalau Allah beritahu kita ni nak hidup lama, nak umur panjang sampai 10 benda tu keluar, senang. Kita takut tunggu punya tunggu, tunggu punya tunggu, satu hak 10 pun tak keluar, kita lebih awal padam dulu. Tapi persediaan tak dibawa. Persediaan tak diiring bersama. Cuma nak tunggu apa yang lebih besar berlaku, ini satu kesilapan dalam hidup kita. Hari ini kita nak lihat dalam konteks menanggapi akhir zaman, sebenarnya ada beberapa kelompok manusia diwujudkan di bawah tagline tentang persepsi dan kefahaman tentang akhir zaman. Kumpulan yang pertama suka saya menyebut ialah kumpulan yang langsung tidak mempercayai, kumpulan yang langsung tidak mahu memahami, dan kumpulan yang langsung tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Bagi mereka kiamat ini adalah songsang. Bagi mereka kiamat ini adalah ilusi. Bagi mereka kiamat ini adalah fantasi. Bagi mereka kiamat ini adalah dongengan dan khayalan semata-mata. Dunia ini tak akan pernah berlaku kiamat, tetapi dia akan berterusan untuk waktu jutaan tahun yang akan datang. Kebiasaannya kumpulan mana yang banyak mendominasi dan diwakili oleh pemikiran yang sedemikian rupa? Yang pastinya mereka ini terkeluar daripada dogma-dogma apa yang dikatakan sebagai agama. Inilah lahirnya ideologi-ideologi yang berteraskan kesesatan, kemunafikan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konsep agama samawi, walaupun mereka di luar daripada agama Islam, mereka masih lagi beriman mempercayai kebenaran adanya hari kiamat. Tanya orang Yahudi, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Kristian, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Hindu, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Buddha, mereka percaya hari kiamat. Tanya orang Islam, mereka lebih percaya hari kiamat. Cuma konsepsi pemahaman tentang kiamat itu mungkin berbeza di antara satu fahaman agama dengan fahaman agama yang lain. Tetapi yang ini sekeras-kerasnya menolak total secara keseluruhan kiamat tak akan pernah berlaku pada dunia ini. Ini biasanya diwakili dan dinominasi oleh kumpulan etis. Tahu etis? Orang yang tak mempercayai adanya Tuhan. Orang yang tak mempercayai adanya agama. Inilah teras kepada rasionalis, inilah teras kepada sekular, inilah teras kepada materialisme. Mereka percaya bahawa alam ini, dunia ini terjadi dengan sendiri tanpa adanya pencipta dan pembuat bagi alam semesta ini. Tanya pasal dunia, bukan Allah yang cipta. Tanya pasal alam semesta, bukan Tuhan yang buat, tapi dia jadi dengan sendiri dia. Tak ada pencipta, dan bumi ini akan terus berlangsung tanpa adanya kiamat. Dan mereka meyakini sudut materi-materi yang berada di alam ini benar-benar hakikat, bukannya ilusi, bukannya khayalan, bukannya maya. Alam semesta yang ada, apa yang kita namakan planet, apa yang kita namakan matahari, apa yang kita namakan bulan, apa yang kita namakan bintang, laut, air, sungai, pokok, binatang, tumbuhan dan sebagainya, bagi mereka ini adalah material yang kekal, material yang sebenar. Baik, kalau ini anggapan mereka, jelas pada kita bahawa tidak ada konsep bertuhan dalam hidup dan dalam diri mereka. Akidah mereka berteraskan kepada ideologi-ideologi tadi. Dan inilah yang kita namakan seperti komunisme.
Komunisme tidak ada Tuhan. Bagaimana dengan fasisme? Juga tidak ada Tuhan. Bagaimana dengan Nazisme? Tapi walaupun kebanyakan orang Nazi sendiri ada yang Yahudi, ada yang Kristian. Dan bahkan kesilapan sebenar Nazi, bagaimana tentera-tentera Islam dulu boleh bersekongkol dengan Nazi. Ini ada cerita lain yang panjang, bagaimana media mengeksploitasi isu ini. Baik, kumpulan dan kelompok yang kedua ialah kumpulan yang kita katakan sebagai tidak cakna. Faham tak makna cakna? Tidak bersungguh-sungguh, tidak mengambil berat tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ataupun event-event akhir zaman. Mereka tak bersungguh nak menganalisis, mereka tak bersungguh nak mengkaji. Bagi mereka, biarlah apa yang dikatakan sebagai perkhabaran tentang dunia akhir zaman ni mesti bersifat realiti. Mesti bersifat logik. Tak ada realiti, kami tak percaya. Tak ada logik, kami tak percaya. Tak ada rasional, kami tak percaya. Baik, kadang-kadang mereka menganggap bahawa pemahaman yang menjurus kepada dunia akhir zaman ini akan memundurkan dan menghalang kemajuan sesebuah tamadun dan peradaban. Mana mungkin kita akan jadi maju kalau kita asyik fikir pasal dunia nak kiamat? Macam mana kita nak memajukan bangsa kita kalau asyik fikir bahawa dunia ni nak hancur? Bagaimana nak memajukan peradaban dan tamadun kalau asyik nak memikir bahawa dunia ni musnah? Benda ni tak payahlah fikir sangat-sangat. Dia memundurkan kita, dia memusnahkan pemikiran kita. Baik. Kalaulah benda ni menghalang kemajuan, benda ni menghalang peradaban, benda ni menghalang tamadun. Dengan menolak dan mensia-siakan tentang berita-berita hari kiamat, adakah tamadun yang lahir hari ini berkonsep dan penerangan kepada ketuhanan atau meminggirkan Tuhan anda? Tamadun yang anda bina hari ini mengangkat Tuhan yang paling tinggi di tempat pertama ataupun mengasingkan langsung Tuhan daripada peradaban ini? Mana jawapan anda? Tamadun yang anda bina, kemudayaan yang anda bina, peradaban yang anda bina ini meletakkan Tuhan paling tinggi di atas atau menghilangkan sovereign of sovereignty Allah? Hilang daulat ilahi kerana kebudayaan, tamadun dan ketinggian ini. Ini jelas berlaku di seluruh belahan dan celah dunia. Sebab tu hari ini munculnya pelbagai bentuk kesyirikan, muncul berbagai bentuk kemunafikan, muncul berbagai bentuk maksiat. Kerana apa? Kerana tamadun yang dibina, peradaban yang dibina meminggirkan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jauh meminggirkan perundangan dan hukum hakam yang digezek sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Dan hari ini kita meyakini, mempercayai dan membenarkan Al-Quran. Dalam masa yang sama kita menolak perundangan dan hukum yang datang daripada sumber yang sama. Logik atau tak logik? Logik ke tak logik? Siapa yang tak logik sekarang? Baik. Yang seterusnya ialah, kadang-kadang bila akhir zaman ini bermain dengan satu pattern, akan datangnya penyelamat-penyelamat yang dianggap sebagai hebat, yang dianggap sebagai berkaliber, yang dianggap sebagai genius. Contohnya akan dilaung-laungkan nama-nama seperti Nabi Isa alaihi salam, akan dilaungkan nama-nama seperti Imam Al-Mahdi, akan dilaungkan nama-nama seperti Syu'aib bin Saleh At-Tamimi, akan dilaungkan pemuda Bani Tamim, akan dilaungkan tentera-tentera Panji Hitam dan sebagainya. Contoh, dia akan meranakkan konsepsi ini pada sesetengah agama lain. Tak perlu kita nak fikir, tak perlu kita nak bincang, dia lebih banyak menangkan perkara ini pada agama Islam. Tak perlu kita nak fikir lebih kerana dia banyak mengangkat tokoh-tokoh ini yang lebih kepada aliran agama Islam. Ini yang menjadi perbincangan di luar agama kita oleh tokoh-tokoh agama selain daripada orang Islam kita.
Baik, kelompok ini akan pecah kepada dua. Kelompok pertama ni kena beringat. Sebab kalangan kelompok pertama juga golongan ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang profesional. Tetapi cara mereka menanggapi peristiwa-peristiwa dan event akhir zaman ini cukup berbeza. Dari satu sudut kebagusan yang ada pada mereka, mereka menilai dari sudut kesahihan satu-satu fakta atau berita. Hadis yang kita nak terima ni tentang perkhabaran akhir zaman, kena pastikan kualiti kebagusan hadis tersebut. Sama ada hadis ini dinilai sahih, atau hadis ini dinilai hasan, atau hadis ini dinilai da'if, dan lebih jauh kalau dia maudhu' ataupun palsu. Dan kadang-kadang penilaian dari sudut pandangan yang pertama ini juga bermain dengan rasional, juga bermain dengan logik. Kalau hadis ini nampak logik pada pandangan kami, kami terima. Kalau tak logik, kami tak terima. Adakah agama ini mampu kita nak sentimenkan dengan logik atau tak logik? Adakah sekiranya setiap arahan dan perintah agama pada pandangan akal kita tak logik, kita tak perlu buat? Adakah datang sesuatu perkara yang pada sentimen agama tak masuk akal, dan ini adalah arahan dan perintah agama, kita tak mau ikut? Kalau dasaran kita pada logik, bagaimana kita nak berdepan dengan hadis-hadis yang langsung tak masuk akal? Sebagai contoh, Dajjal akan keluar di akhir zaman. Dan kenderaan yang bakal digunakan oleh Dajjal ialah Dajjal akan menunggang himar. Yang himar dia ni sebesar mana? 40 hasta daripada telinga ni ke telinga ni. 40 hasta. Agak-agak donki mana kita nak cari besar tu di akhir zaman? 40 hasta panjang mana, bang? 40 hasta panjang mana? Saya bukan arkitek, saya bukan ahli matematik yang cekap. 40 hasta agak-agak panjang mana? Dekat 20 meter. Agak-agak nak cari kedai donki mana? Hak telinga ni ke telinga ni 20 meter. Hak kita jumpa, kecil je donki kan. Tengok filem Ahmad Albab, hak dia naik tu, kecil yang donki kan. Adakah ini hakikat atau hadis ini perlu ditakwilkan pada kenderaan untuk zaman moden? Nak kira logik, logik ke tak logik? Kalau tengok keldai dan perkhabaran tadi, logik ke tak logik? Memang tak masuk akal. Lebih tak masuk akal, contoh kita kata, dalam hadis yang sahih bahawa Yahudi akan diperangi. Dan dalam pemaknaan, Yahudi akan tanam pokok, pokok warqah. Sebab dia nak berlari, dia nak berselindung di balik pokok warqah. Benda lain kalau dia lari bersembunyi, semua benda tu akan cakap, eh, mari orang Islam, ada Yahudi belakang aku. Cuma satu pokok yang tak beritahu, pokok warqah. Pada dasarnya logik, tak logik pokok boleh cakap. Pada dasar logik lah. Abang pernah cakap dengan pokok tak? Pada dasarnya, dari sudut kelogikan, tak ada satu pokok pun yang pernah bersembang, berbuah dan bercakap dengan kita. Tapi bagaimana Yahudi yang kita anggap akidah dia menyimpan pun boleh percaya pada hadis Nabi? Ni bukan hadis Yahudi. Ni bukan hadis Israel. Ni hadis Nabi Muhammad, tapi dia guna, dia terima pakai dalam agama dia, akidah dan kepercayaan. Kalau dia tolak Nabi Muhammad, ni hadis orang Islam, ni hadis Muhammad, buat apa kami nak percaya? Kalau dia tak percaya, dia tak tanam pokok tu. Sebab dia yakin, dia percaya, dia beriman, dah dia tanam pokok tu. Tapi dari sudut logik, macam mana? Hak betul nak tahu nanti hakikat dia berlaku. Bila betul-betul kejadian ni berlaku pada mereka dan berlaku pada tentera Islam. Nak tunggu logik hari ni? Eh, tak logik, pokok boleh cakap. Akan banyak berlaku benda yang di luar kelogikan. Tapi itukah kita nak tunggu? Macam hadis Dabbah. Dabbah kan binatang melata antara satu benda 10 kiamat paling besar. Dabbah yang akan keluar, yang akan bercakap, cakap dengan manusia. Dalam hadis ni sebut binatang. Binatang pula tadi pokok. Abang pernah cakap dengan kambing tak? Tak pernah. Lembu? Kita bercakap pun bahasa depa. Ingat tok-tok kita dulu kan?
Kan dia guna untuk bertani, untuk membajak, untuk bersawah. Itu pun bukan bahasa kita. Undur, 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 undur. Ca-ca-ca, jalan. Ingat tok-tok kita guna gerak dulu. Tapi guna bahasa dia juga dan dia boleh faham. Tapi nak bercakap dengan binatang yang nak keluar ni, dabbah. Dan dabbah pun banyak wersi. Ada kata bila dia keluar, dia akan bawa apa? Dia akan bawa tongkat Nabi Sulaiman, tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Dan kita pun tak pernah tengok pula tongkat Nabi Musa dan tak pernah tengok cincin Nabi Sulaiman. Dia bawa tongkat datuk mana? Dia bawa cincin mana? Oh, akulah binatang tu. Jenuh pula. Ni betul ke hang ni bawa tongkat Nabi Musa? Nak tanya pula. Sekali tanya, pang pelanting sana. Tak jelas. Tapi inilah pemerhatian yang kita buat. Okey, nampak? Yang kedua, daripada kelompok yang sama ialah orang-orang Islam yang tidak banyak memahami tentang ilmu-ilmu syar'i Islam sendiri. Mereka mengambil sikap sambil lewa. Bagi mereka, cukup kefahaman dan keimanan mereka sebatas apa? Sebatas aku tahu rukun Islam ada, rukun iman ada 6 dan aku boleh sebut satu-satu, aku boleh baca satu-satu. Apa dia rukun iman? Ada pun baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi pemahaman sebenar tentang Allah selesai ke tidak? Pemahaman sebenar tentang malaikat selesai ke tidak? Pemahaman sebenar tentang kitab, lebih-lebih lagi Al-Quran. Pemahaman tentang rasul-rasul dan nabi-nabi. Pemahaman tentang hari kiamat. Pemahaman tentang qada dan qadar. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Jelas atau belum? Itu yang jadi persoalan. Bahkan kadang-kadang, semisal dan sebatas ini, bila kita menyebut tentang peristiwa akhir zaman dan event-event yang berlaku di dalamnya sebagai contoh. Sebagai contoh. Bila kita sebut Nabi Isa AS nak turun, kebetulan dia hafal nama-nama Nabi, ada nama Nabi Isa, terlepaslah dia situ. Tapi bila sebut tentang Nabi Isa nak turun, sampai Nabi Isa turun, nak turun betul ke Ustaz? Hak Nabi Isa dia nasib baik terlepas sebab dia hafal nama Nabi masa tadika dulu. Ada Nabi Isa. Baik. Tapi Nabi Isa nak turun, betul ke Nabi Isa nak turun? Tak tahu pula saya pasal Nabi Isa lagu tu. Bila kita sebut Ya'juj Ma'juj, apa menatang Ya'juj Ma'juj ni? Orang ke? Ada taring ke? Ada tanduk ke? Apa dia? Bila kita sebut Imam Mahdi, dia ni imam section mana? Berapa gaji sebulan? Bukan imam tu. Bila sebut Syu'aib bin Salih At-Tamimi, dia ni siapa? Pemuda Bani Tamim, dia ni siapa? Al-Mansur, dia tu siapa? Jadi sebab watak-watak ini tidak ada dalam ilmu mereka. Watak-watak ini tidak ada dalam pengetahuan mereka. Akibatnya mereka menjadi kabur dan kurang persediaan. Walaupun benda ini datang daripada informasi Al-Quran dan hadis Nabi sendiri. Dan inilah yang paling bahaya. Kerana mereka menganggap ilmu mereka sebatas tahu rukun iman dan boleh menyebut itu sudah boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku sekarang. Akibatnya hari demi hari ramai anak-anak muda kita dah tak sembahyang. Hari demi hari ramai juga orang-orang tua kita yang dah tak puasa. Hari demi hari ramai dah lari daripada bayar zakat. Hari demi hari ada harta banyak duit pun tak mau dah pi Mekah. Tapi melancong sana sini boleh pula. Itu kategori yang kedua. Manakala yang ketiga, kelompok yang ketiga, yang ni pecah tiga pula. Satu dan dua tadi pening ke tak pening dulu? Tanya dulu. Pening pun tak apa, tak pening pun tak apa. Nanti jurakan rivas balik. Yang ketiga ni yang sememangnya yakin, percaya dan beriman bahawa hari kiamat ini benar-benar berlaku dan mereka mengambil berat. Konteks kedua tadi percaya juga tapi acuh tak acuh. Acuh tak acuh saja, tak penting mana pun. Tapi hani memang percaya, memang ambil berat, memang ada kepentingan pada mereka. Lahir daripada kelompok yang ketiga ini, yang pertama
ialah orang-orang Islam yang cuma mengambil berat tentang dunia akhir zaman sekadar meriwayatkan dan menterjemahkan hadis-hadis Nabi. Lebih pada tu, mereka tak ada langsung nak relate, nak connection dan nak actual apa yang diberitakan dari perkhabaran tersebut dalam kehidupan. Seolah-olah, ustaz, bagi saya hari-hari saya boleh belik kitab, saya boleh belik buku, baca hadis-hadis akhir zaman dan saya baca terjemahan, saya tahu, saya faham, cukup dah bagi saya. Jadi nak aktualisasi, nak connection, benda yang kita faham dengan masyarakat tak perlu. Cukup saya tahu, cukup saya faham. Jadi saya pun berhati-hati, saya pun berjaga-jaga, saya pun bersedia. Okey, faham yang pertama. Baik. Kalau ini pada anggapan kita, cukup sekadar kita baca perkhabaran daripada hadis Nabi, kita tahu dan kita faham, duduk seorang-seorang kita, hak lain biar. Adakah ini satu jalan yang betul? Adakah ini satu jalan yang tepat tanpa kita berkongsi ilmu dan pengetahuan ini dengan orang lain? Kita perlu sedar satu perkara. Kalau anggapan inilah anda bermain dengan perkhabaran daripada hadis Nabi, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang di dalamnya rata-rata dipenuhi dengan cerita-cerita, sirah-sirah, kisah-kisah, sama ada berbentuk Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul zaman lebih awal, zaman lebih lampau daripada kita. Adakah kita baca kisah Adam sampai kisah Nabi Muhammad hari ini sebagai pengetahuan dan ilmu semata-mata, tanpa ada koreksi, tanpa ada iktibar, tanpa ada muhasabah, tanpa ada pelajaran? Baca kisah Nabi macam baca buku cerita, baca kisah Nabi macam baca buku sejarah. Aku tahu kisah Nabi ni, jalan cerita dia lagu mana, bagaimana dia dakwah umat dia, bagaimana dia lawan mehnah dan tribulasi, cukup lagu tu. Tapi iktibar, pelajaran tu tak perlu kita terap dalam masyarakat. Cukup lagu tu. Selesai ke tak selesai? Kalau lagu ni lah kita berta'amul dan mu'amalah dengan Quran, macam baca buku sejarah lah Quran tu. Hanya tahu jalan cerita, tapi penerapan, asimilasi tak ada. Bagaimana dengan personaliti-personaliti, bentuk perseorangan yang Allah cerita pasal Nabi Khidir, yang Allah cerita pasal Luqmanul Hakim, yang Allah cerita pasal Nabi Uzair, yang Allah cerita pasal Nabi Tubak, yang Allah cerita pasal Zulkarnain? Adakah info dan pengetahuan tentang mereka just macam baca buku sejarah, tak ada apa-apa iktibar dan penilaian untuk diterapkan pada zaman ini? Bahkan Rasulullah menyeru kita membaca surah Al-Kahfi setiap kali hari Jumaat. Dan dalam tu ada kisah siapa? Ada kisah siapa? Hak benar-benar Nabi dan Rasul, Nabi mana hak ada dalam tu? Nabi Musa saja. Nak baca pun macam tak apa sedap. Nabi Musa je ada. Kisah Nabi Muhammad tak ada. Nabi kami, Nabi Muhammad, macam tak best nak baca. Lagu tu ke? Patuh awal Ashabul Kahfi. Zaman Ashabul Kahfi bukan zaman kita pun, ikut dia lah. Rasa macam tak best lah nak baca. Lepas tu Iskandar Zulkarnain, jauh dengan kita. Siapa dia ni? Cerita pula buat tembok je kan. Hari ni kita bukan setakat buat tembok, buat bangunan, buat jalan raya, buat menara berkembar, lebih pada dia. Mana dia iktibar? Mana dia connection dari benda tersebut? Dapat atau tidak, atau sekadar membaca untuk ilmu dan pengetahuan? Bagaimana dalam bentuk, kalau tadi personaliti perseorangan, bagaimana dengan bentuk berkumpulan? Ashabul Kahfi Allah cerita, Ashabul Ukhdu Allah cerita, Ashabul Ras Allah cerita, Ashabul Fil Allah cerita. Semua ni bentuk berkumpulan. Adakah bila tengok Ashabul Fil cerita tentang gajah, oh tempat kita pun boleh tengok gajah, Pizu ada gajah. Setakat tu je kah? Pemanaan di sebalik Ashabul Fi, Ashabul Ukhdu, Ashabul Ras, Ashabul Kahfi, apa dia? Faham ke tak ni? Faham? Okey, kita bergerak pada kelompok yang kedua. Yang ni juga beriman, yakin, menganalisis, cari berita hari kiamat. Tapi mereka kadang-kadang melampau dan ekstrim. Melampau dan ekstrim.
kadang-kadang tak cukup dengan dalil-dalil yang mutawatir, dalil-dalil yang ahad, dalil-dalil yang sahih. Mereka nak pi rangkum cari dalil-dalil di luar agama kita. Anda setuju atau tidak? Anda setuju atau tidak nak membincangkan perkara ni untuk menguat dan memperkukuhkan hujah kita guna dalil-dalil di luar agama kita? Anda setuju atau tidak? Ramai yang tidak bersetuju. Saya kata kenapa? Dalam ilmu comparative religion, comparative religion, ilmu perbandingan agama, ramai yang bagi pesanan pada saya, ustaz hentikan belajar tentang ilmu perbandingan agama. Dia akan menyusahkan, dia akan memeningkan. Tumpu pada agama kita saja, fahamkan betul-betul agama kita. Tak ada masalah tu. Memang kita duk buat pun. Tumpukan pada agama kita, fahamkan agama kita. Jadi kalau tak belajar tentang agama lain, bagaimana kita nak tahu kelemahan dia? Tak belajar tentang agama dia, bagaimana kita nak tahu tang mana hak tak betul dia? Kalau kita tak mau belajar tentang agama lain, bagaimana kita nak tahu tang mana hak tak betul dia? Adakah dalam kita belajar tentang agama Islam akan jumpa kelemahan agama lain kalau tak belajar tentang agama dia? Abang boleh faham tak? Saya belajar Islam tapi saya boleh tahu Buddha tu salah. Saya belajar dalam agama Islam, saya boleh tahu Yahudi tu tak betul. Saya belajar agama Islam saja, saya boleh tahu Hindu tu agama tak betul. Boleh ke tak? Saya tanya, boleh ke tak? Tak boleh. Anda kena belajar dan memahami asas-asas agama dia. Jadi di mana kesilapan yang kita buat kalau belajar comparative religion? Adakah soalan-soalan ini juga cuba nak menyinis kita, cuba nak menghina kita, cuba nak menjatuhkan kita dengan konon-kononnya banyak masa kita terbuang dengan di samping belajar hak ni, kita belajar hak tu. Rugi lah masa saya bang, agak-agak. Rugi masa ustaz. Kalau ustaz tumpu pada hak Islam saja, lagi hebat, lagi bagus, lagi kukuh. Rugi masa belajar ni. Rugi ke masa saya? Rugi ke masa saya? Nak tahu rugi tak rugi? Contoh ha? Contoh saja. Saya pun belajar hak Islam, saya pun belajar hak agama lain. Walaupun anda kata rugi masa, sekurang-kurangnya saya boleh habiskan 2 juzuk Al-Quran satu hari. Abang hak tak belajar langsung boleh habis 2 juzuk satu hari. Contoh ni, contoh bukan nak pelekeh ni, nak tanya. Dah saya banyak rugi masa dan juga 2 juzuk. Ni hak tak rugi masa. Saya tak rugi masa, lepas ke tak 2 juzuk sehari? Tak lepas. Lepas tu mana hak lebih? Mana hak lebihnya? Okey, contoh saya memperuntukkan untuk baca 5 hadis sehari, faham terjemahan dia, faham pemaknaan dia. Lepas ke tak? 5 hadis sehari. Ha, InsyaAllah boleh lepas. Jadi sama dengan dia. Jadi apa yang lebih dia? Apa yang lebih dia? Jadi sebenarnya unsur-unsur ini ialah unsur-unsur apa sebenarnya? Unsur-unsur apa sebenarnya? Unsur-unsur nak memperbetulkan ada unsur sinis di sini. Hadiah tadilah hak kata kat kita tu. Unsur nak memperbetulkan ada unsur sinis. Ada unsur sinis. Konon-kononnya dengan kita tak menumpukan 100% pada hak ni, tumpu pada hak lain, kita akan kehilangan benda-benda tadi. Tidak juga. Contoh saya belajar tentang teori-teori konspirasi, saya belajar tentang ilmu-ilmu fitan. Adakah hari ini dengan saya belajar ni saya rugi? Anda nak kata ilmu tauhid anda lebih bagus? Contoh tauhid sifat 20. Cuba sebut sifat-sifat salbiah hak tu je. Sifat salbiah 7 orang. Dan ni drastik lah kita kata. Padahal sifat 20 tu bukan kata abang tak tahu. Mungkin nak fikir ni lambat juga kan. Kita berasa saja. Kita berasa kita lebih pada orang. Kita rasa kita mantap pada orang. Tapi bila diacu, bila dicuba, hakikatnya bukan kata kita tak tahu. Kita tahu. Tapi pasal apa jadi lagu ni? Benda tu tak duduk dengan kita.
Benda tu tak dihadam dengan kita. Benda tu bukan jadi kunyahan dan makanan kita hari-hari. Kita belajar, kita tahu benda tu, kita faham. Tapi kadang-kadang kita belajar, kita tahu, kita tak hadam, kita tak kunyah, kita nak sinis orang. Kita nak sindik orang lain. Bukan kata kita mention kita lebih pada orang. Dah. Okey, seterusnya. Yang ke berapa dah? Yang ketiga. Yang ketiga ini yang betul-betul. Yang betul-betul beryakini, yang beriman, yang mempelajari tentang hakikat-hakikat perkhabaran daripada hadis-hadis Nabi, hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulan inilah memainkan peranan berada di tengah terah antara kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Ingat tadi, kelompok pertama just jadikan sebagai ilmu dan pengetahuan, bahan ilmiah semata-mata. Jadi kelompok yang ketiga tidak menjadikan grup mereka ini terlampau statik, terlampau jumuk, terlampau terkebelakang. Dan dia juga tidak terlampau ekstrim, tidak terlampau melampau sama macam grup yang kedua. Tapi dia duduk di tengah-tengah, cuba memadankan dan mengkoneksionkan, cuba relate peristiwa-peristiwa dan event-event yang berlaku dengan ketetapan dan proportion yang paling tepat dan dirasakan paling betul. Kita tengok perkhabaran hadis Nabi, Nabi cerita lagu ni, kita relate. Tengok hadis Nabi, Nabi cerita lagu ni, kita relate. Ada yang jelas, ada yang tak jelas. Ada yang nyata, ada yang tak nyata. Ada yang hakikat, ada yang perlu ditakwilkan. Contoh yang jelas banyak. Nabi kata apa? Nabi kata antara contohlah kita sebut hak biasa-biasa. Anak-anak tidak akan lagi menghormati orang tua mereka. Berlaku dah ke depan mata kita ni? Berlaku. Jelas ke tak jelas? Benda tu jelas. Di akhir zaman, arak-arak akan diminum tapi dengan nama lain. Ini jadi kurang sikit ni. Tak berapa nak jelas ni ustaz. Arak-arak diminum tapi guna nama lain. Arak mana hak guna nama lain? Sebab kita semua kenal brandy, oh, tak boleh minum. Wine, tak boleh minum. Whisky, tak boleh minum. Toddy, tak boleh minum. Apa lagi? Tiger, boleh minum kan Tiger? Tak boleh. Jolly Shandy, tak boleh. Anchor Beer, tak boleh. Pepsi, oh, hari-hari saya minum Pepsi. Coca-Cola, hari-hari Coca-Cola. Walaupun belum disabitkan secara pasti dan sahih, tapi bila hak ni kata ada, hak ni kata tak ada, dia jadi apa tu? Jelas ke syubhah tak? Ha, dia jadi syubhah. Kalau syubhah, cuba elakkan. Bila dah ada orang kata ada, ada yang menafikan, ha, benda tu dah jadi syubhah lah tu. Bila syubhah, cuba elakkan. Kalau kita nak jagalah, kalau tak mau jaga, bukan kata hak syubhah. Hak tak syubhah pun kita lantak. Kalau hak tak mau jaga. Begitu juga tentang benda-benda syubhah yang lain. Kadang-kadang kita sebut tentang babi dulu. Tentang babi. Hari ini bila pure babi, siapa-siapa pun tolak kan? Betul ke tak? Ustaz, sila makan daging paprik babi. Agak-agak siapa nak makan? Tak ada siapa nak makan. Tom yam babi, tak ada siapa nak makan. Daging masak merah babi, tak ada siapa nak makan. Semua kita tolak sebab kita tahu dia haram. Tapi kalau dia bubuh dalam bentuk gelatin, gelatin lemak-lemak dalam kek, ustaz, kek resipi terbaru saya, agak-agak lagu mana? Ha, ni boleh termakan ni. Resipi kek terbaru dari saya. Dalam ni tak tahu lagi apa, tapi sebab bunyi dia kek tak bunyi babi dah. Tapi kalau kata kek bergelatin babi, bunyi babi saja tolak. Tapi dengar kek tak apa. Aiskrim mungkin ada benda syubhah tu, tapi sebab aiskrim ustaz, okey, tak ada masalah aiskrim, makan aiskrim. Makan roti, makan kek, makan coklat, makan tu. Anda ingat tak ada agenda dah untuk benda ni? Ada. Sebab dasar paling besar untuk kemusnahan rohani secara total adalah makanan.
rosak kerohanian umat Islam yang paling besar sebab makan. Kadang-kadang kita makan benda halal dah, tapi sumber pula tak halal. Makan ayam goreng, halal tak bang? Halal. Makan daging lembu, halal tak halal? Halal. Tapi baru tadi menang judi. Aku menang judi tadi belanja ayam goreng. Aku menang judi tadi belanja daging lembu. Makanan tu halal, tapi bila sumber tak halal dia jadi. Sebab tu bila di hari kiamat besok, kelak di hari akhirat, hak lain semua Allah tanya satu perkara. Apa yang tanya dua benda? Umur kita satu kan? Umur kita satu. Amalan kita satu. Tapi harta kita, sumber dari mana dan ke mana kita salurkan dia. Sumber betul, salur betul, alhamdulillah. Sumber betul, salur tak betul pun tak boleh. Masuk tak betul, salur betul pun tak boleh. Contoh, nak pi haji. Nak pi haji bagus ke tak bagus? Bagus. Tapi duit tikam 4 nombor minggu lepas. Dapat 2 juta contoh. Bukan kata dia seorang nak pi. Dia carta satu kapal terbang, satu kampung dia belanja. Mai ikut saya. Saya carta satu kapal terbang. Mari kita pi umrah. Tempat yang dia nak pi elok baik, tapi duit sumber tak baik. Kadang-kadang sumber tu baik, tempat dia pula tak baik. Aku baru dapat gaji tadi, bagus. Tapi jom kita pi danduk sikit, ronggeng sikit, minum-minum sikit. Bagus dah masuk, tapi tempat yang nak pi. Nampak? Baik. Antara kelompok yang keempat, kelompok yang ketiga ni, hak ni lah nak perlu padan dengan event. Event hak nyata, event hak tak nyata, macam hadis-hadis tadilah. Hadis Imam Mahdi banyak mutawatir, tapi sampai hari ni anda kenal ke tak Imam Mahdi? Tak kenal. Saya pun tak kenal. Tapi pemberitaan, penceritaan tentang peribadi dia, tentang susuk tubuh dia, kita kenal tak? Kita tahu Nabi cerita. Nabi cerita antara sifat dia apa? Dahilu. Dahi luas. Okeylah, adalah satu dahi luas. Lepas tu apa lagi? Hidung mancung. Hidung tak mancung. Kalah dah. Fail terus. Apa lagi? Gigi dia tak tersusun. Gigi dia jarang-jarang. Tak tersusun. Telinga dia telinga pepes. Tahu telinga pepes ke mana? Telinga pepes tahu? Macam telinga saya ni. Nak tengok betul-betul. Telinga orang biasa dia lagu ni. Tapi bukan saya lah. Saya nak contoh. Nak cuci contoh. Telinga pepes. Telinga pepes tu dia tak betul. Dia gelembung naik ke depan. Okey, lagi dia sebut apa? Semua benda-benda ni mungkin boleh ada pada orang lain. Betul? Dahi luas. Ramai orang dahi luas. Dan ramai orang boleh mengaku. Gigi tak betul, gigi tak tersusun. Ramai orang gigi tak tersusun. Ramai orang boleh mengaku. Telinga pepes, ramai orang telinga pepes. Dan ramai orang boleh mengaku. Tapi satu benda je payah orang nak mengaku. Tang mana? Tang mana? Hak sama macam Nabi Muhammad. Dia ada cok kat belakang. Hak cok ni payah nak buat mudah-mudah dah. Payah nak buat cok ni. Hak dahi luas, semua dahi luas. Hidung mancung, ramai hidung mancung. Gigi tak sama, telinga pepes. Hak lain semua orang boleh ada. Tapi hak cok di belikat dia tu, payah orang nak ada. Orang mungkin boleh cipta, tapi tak seasli dan setulen yang dimiliki oleh Imam Mahdi. Jelas pada kita sifat-sifat dia, keturunan keluarga Nabi tu ni. Tapi hakikatnya sampai hari ni kita tak kenal. Adakah dengan kita tak kenal? Ada ke tak ada dia ni? Kita nak buat lagu tu ke? Boleh percaya ke tak boleh percaya ni? Payahlah nak cari lagu ni. Memang dia nak suruh payah cari. Kalau senang cari apa jadi? Senang cari, senanglah dia kena mati. Senang cari, senanglah dia kena bunuh. Imam Mahdi akan dilahirkan di seksyen 4 tambahan. Rumah depan surau. Hadis Nabi sebut lagu tu.
Dia pun tik. Okey, kita akan lancarkan pelabur berpandu pada rumah depan surau surau ikhlas section. Tiu, kedengang. Habis cerita. Dia buat tu nak suruh. Kita pun cari, orang kafir pun pening. Esak kata lagu ni, esak kata lagu ni, esak hadis mari lagu ni. Saat ni dia nak suruh pening dah. Begitu juga Dajjal. Kenal tak siapa Dajjal? Sifat Dajjal kita tahu, perangai Dajjal kita tahu, tipu daya Dajjal Nabi cerita. Tapi tuan dia hakikat Dajjal, tahu tak? Kita pun duk tunggu hak mata sebiji tak? Mana hak mata sebiji ni? Semua mata dua biji. Lepas tu duk tunggu apa lagi? Dajjal ni mungkin macam monster, macam raksasa besar tak? Lebih sikit pada kita. Tak juga jumpa. Dajjal ni orang macam kita. Dan sifat Dajjal ni, dia boleh menyamak macam-macam. Dia boleh jadi ustaz tak? Dia boleh jadi ustaz. Dia boleh jadi ulama. Dia boleh pakai serban. Dia boleh pakai kopiah. Dia boleh pakai jubah. Sebab tak ada orang kenal dia. Tak ada orang tahu siapa pun dia. Dia boleh datang bawa fitnah. Dia boleh datang bawa penipuan. Tapi berita tentang dia, keberhatian-berhatian tentang dia dikhabarkan oleh Nabi. Berhati-hati. Nabi kata, kalaulah dia muncul pada zaman aku hidup, akulah yang akan defend, yang akan mempertahankan kamu semua dari dia. Tapi sebab dia muncul bila? Lepas Nabi? Lepas Nabi wafat, lepas Nabi meninggal. Jadi masing-masing jagalah hal masing-masing, jagalah keimanan masing-masing. Jaga iman, jaga iman, jaga iman. Sebab fitnah paling besar yang akan dibawa sewaktu mengiringnya Dajjal keluar ialah fitnah Duhaimah. Apa dia fitnah Duhaimah? Yang disebutkan oleh Sahih Muslim. Bersegeralah kamu untuk melakukan amal kebaikan, amalan soleh sehingga datang fitnah pada kamu. Dan fitnah itu datang seperti kepingan-kepingan, potongan-potongan yang malam yang gelap gelita. Kalau cerah lagu ni, senang tak nak kenal? Senang. Cerah lagu ni, senang tak nak pasti? Kenal. Tapi pak tutup lampu, tak ingat dah. Siapa duduk kat tiang tadi, siapa duduk kat cermin tadi, siapa hak duduk belakang tadi. Walaupun sebelum ni kita kenal, tapi pak gelap, siapa? Tak ingat aku, siapa duduk sana, siapa? Pening ke tak pening? Pening. Apa yang boleh bawa pada fitnah kegelapan malam ni? Seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan beriman dan petangnya dalam keadaan kafir. Pagi tadi beriman, petang karang jadi kafir. Maksudnya kemusnahan dan pengikisan akidah yang begitu bejat dan teruk, sampai Rasulullah mengistilahkan iman dan tauhid itu boleh hilang dalam masa cuma satu hari saja. Pagi tadi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Tapi sedap tak apa yang berlaku? Dan fitnah ini perlukan perincian. Fitnah ini perlukan penghuraian. Dan fitnah inilah sedang duk kikis akidah kita sekarang. Dan disebut dalam sebuah hadis yang panjang. Saya sebut secara pemaknaan sahaja. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Satu hari, aku bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berbincang-bincang. Dan antara topik utama ialah kami membincangkan pelbagai jenis fitnah. Dan Rasulullah turut menyertai kami berbicara tentang beberapa jenis fitnah. Dan antara yang disebut paling awal oleh Rasulullah ialah fitnah ahlas. Apa dia ahlas? Hilsun. Apa dia hilsun? Pelana kuda. Tahu pelana kuda? Kan atas belakang kuda tu ada pelana. Apa kena-kena fitnah dengan kuda? Apa kena-kena fitnah dengan pelana? Maksudnya, fitnah ini begitu dekat, fitnah ini begitu rapat. Gambaran dia ialah
Atas belakang kuda, pelana. Bawah pelana, belakang kuda. Rapatnya, dekatnya fitnah ini. Fitnah ahlas ini, ada setengah ulama-ulama memberi komentar bahawa fitnah ahlas ini bermula selepas kematian dan kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Selepas Umar meninggal, inilah dianggap oleh sebahagian ulama mengomentar hadis ini sebagai hadis fitnah tentang ahlas. Sebab ada dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang menjadi penghalang. Sesungguhnya antara kamu dan fitnah itu ada pintu yang menjadi penghalang. Maksudnya, kalau kita katakan dalam sebuah bilik, dalam bilik ni penuh dengan fitnah. Fitnah ni nak keluar dah. Duk main berkeliaran dalam tu. Duk main berlegak-legak dalam tu. Kami ni fitnah. Kami ni fitnah. Kami ni fitnah. Kami nak keluar. Tapi ada pintu. Siapa pintu tu? Umar. Sebab ada Umar, fitnah tu tak keluar. Tapi lepas Umar wafat, Umar meninggal, pintu tu seolah-olah tercabut. Fitnah tu keluar. Bila fitnah tu keluar, dia tak pernah berhenti sampai hari ini. Rasulullah mati biasa. Abu Bakar mati biasa. Umar mati lagu mana? Dibunuh. Osman dibunuh. Ali, Hasan, Husin, Abdullah bin Zubair, semua dibunuh. Fitnah ni tak pernah berhenti sejak kewafatan Umar sampailah ni fitnah pembunuhan, fitnah pelarian dan fitnah kematian. Fitnah alas juga dikategorikan sebagai fitnah kematian, pelarian dan peperangan. Hari ni banyak dah peperangan berlaku? Banyak. Otomatik bila perang ada hak hidup, ada hak mati. Hak mati, mati. Hak hidup kalau tergadai negara jadi pelarian. Dan hari ini masih berterusan fitnah ini. Kemudian Rasulullah sebut tentang fitnah as-sarra. Apa dia fitnah as-sarra? Asap, debu, kotoran yang datang dari bawah kaki salah seorang ahli baitku. Dia mengaku daripada aku tetapi bukan daripada aku. Sesungguhnya waliku hanyalah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Fitnah sarok ni tak tahu nak kata apa. Tapi ulama seperti Imam Ali Al-Qari memberi komentar bahawa dia adalah fitnah kesenangan, fitnah kemewahan, fitnah apa ni kita kata melimpah ruahnya harta kemewahan dan kesenangan kepada manusia yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang hidup tapi dah jauh daripada Allah. Tak sakit, sehat berpanjangan, sehat berterusan tapi jauh daripada Allah. Harta bertimbun, jauh daripada Allah. Kesenangan banyak tapi tak ingat Allah. Harta banyak tapi lupa pada Allah. Ni fitnah as-sarra. Mengikut pandangan ulama tadi. Kemudian baru disebut fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah tu yang tadilah. Yang dia datang seperti potongan-potongan dan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita sehingga sukar untuk kita pastikan yang mana betul, yang mana salah, yang mana nyata, yang mana tak nyata, yang mana jelas, yang mana tak jelas. Fitnah tu sedang duk bermain dan berlega dengan kita lah ni, walaupun dajjal tak keluar lagi. Kadang-kadang hari ni kita terima satu berita, sukar bagi kita nak memastikan, betul ke tak? Betul ke tak ni? Sebablah ni dia banyak fake. Tahu tak fake? Tahu apa fake? Bukan fakeh, bukan fake, fakeh tu FAKE, fake. Hak orang boleh buat. Kadang-kadang muka kita bersalam dengan orang lelaki asalnya. Tapi aku nak perkenalah ustaz ni, dia pergi buang gambar hak lelaki kita bersalam, dia bubuh pula dengan perempuan cantik hak seksi pula dah. Tengok ustaz awak ni bersalam dengan gadis seksi. Padahal hak betulnya dengan pengurusi surau Al-Ikhlas asal gambar. Tapi nak kenal macam-macam lah. Dah, orang buat lagu ni saja dia buat keluar sampai keluar api.
dia punya terun, padahal tak keluar api pun. Tak, macam-macam orang nak terun. Apa terun hak terbaru, tahu tak? Apa terun hak terbaru, sebut satu. Ha, apa dia abang terun? Isu apa? Ha? Bukan abang terun pasal saya. Dulu atromi habis dah satu hal. Arak-arak orang sini faham dah isu atromi ni. Ke tak faham juga? Faham dah kan? Hak terbaru isu apa? Hak terbaru isu apa? Hak terbaru isu ganja, tengok tak? Isu ganja. Faham ke tak faham? Saya nak tanya dulu ni. Faham ke tak faham? Tak faham. Memang tak faham pun sebab kita jauh. Saya duduk Penang, orang Kuala Lumpur. Sebab itulah banyak andaian-andaian lebih awal keluar. Andaian-andaian daripada kata-kata dan ucapan saya kemudian digunakan pendapat-pendapat dan agakkan sendiri. Betul ke tak betul cara ni? Betul ke tak betul saya tanya? Dan dia mendakwa bahawa dia nak cari kebenaran. Orang yang nak cari kebenaran, dia kena perlu tiun lebih awal daripada sumber ni keluar. Sumber ni keluar daripada mana? Apa salah? Hello Ustaz, saya baru tengok ceramah dan kuliah Ustaz. Saya rasa sedikit keliru, saya rasa pening ni. Apa hak sebenarnya Ustaz? Oh, kita pun terang. Sama ada dia nak faham ke dia nak tak faham lepas ni, ikut dia lah. Janji dia dah call kita dan kita bagi penerangan. Satu lagi, ambil video kita tak faham apa, viral, kemudian guna agakkan sendiri. Hak mana rasa paling betul? Nombor satu ke nombor dua? Nombor satu lah. Bila kita bagi nombor, kadang-kadang sampai berbelah-belah orang. Kata action, mana nombor ustaz, mana nombor ustaz. Bila kita bagi, seorang pun tak call. Bila kita bagi, seorang pun tak call. Isu ni, faham ke tak faham? Tak faham. Okey, nak bagi faham ke tak? Okey. Dengar betul-betul ya. Lepas ni biar faham betul ni. Jangan duk main troll lagi. Baik. Dalam video tu, saya kata apa tentang ganja? Saya kata apa tentang ganja? Saya kata bagus untuk apa? Untuk bagi penyalahgunaan ke, untuk ketagihan ke, untuk salah guna ke, untuk treatment. Lepas tu tang mana hak tak betul ya? Kira ganja tu haram, tak boleh guna ganja, lagu tu. Lagu tu ke? Sebab kita main kontrol lama dah, duk faham lagu tu ni. Okey, dengar betul-betul. Peristiwa itu sebab video tu baju hijau, baju hijau jugalah yang menjawab. Tak ada kena-mengena dengan parti ya. Okey. Baik. Bila anda tengok viral tu lebih kurang berapa minit? Lebih kurang 2 minit lebih. 2 minit lebih cerita pasal ganja. Sekarang saya nak tanya, video keseluruhan tu anda tengok ke tak tengok? Ini yang jadi masalah ni. Ambil hak sekerat tapi hak keseluruhan anda tak tengok. Video keseluruhan berlaku di Sungai Petani, Taman Astana, Fasa B dan C ke mak? Fasa B dan C, Sungai Petani, Kedah. Tengok ah. Tajuk asal ceramah tu, turunnya Nabi Isa alaihi salam version 2.0. Tajuk asal, turunnya Nabi Isa alaihi salam 2.0. Tiba-tiba tajuk Nabi Isa, tiba-tiba ada hal ganja. Tak nampak pelik ke? Tak nampak pelik ke? Cerita turun Nabi Isa, tiba-tiba keluar cerita ganja. Lagu mana ni? Patutnya anda tengok tajuk besar, anda tengok viral ni, anda kena dengar penuh. Tapi anda lebih suka mengambil sikap hak 2 minit lebih tu untuk menghukum orang lain. Saya tak kata saya betul dan saya tak kata juga saya salah. Cuma saya nak bagi pendedahan hak sebenar. Baik. Kenapa boleh jadi keluar isu ganja sedangkan tajuk sedemikian rupa? Baik ya. Bila kita sebut pasal turunnya Nabi Isa, kita pun sedar tugas Nabi Isa yang paling penting dan paling utama dia diturunkan oleh Allah ialah apa? Untuk bunuh Dajjal. Okey, sama dah. Untuk bunuh Dajjal. Jadi Dajjal pun faham. Dajjal tak baca hadis ke bahawa dia akan dibunuh oleh Nabi Isa?
Dajjal pun baca hadis bahawa dia akan dibunuh oleh Nabi Isa. Tapi sebelum Nabi Isa yang sebenar turun, the truly Messiah, Dajjal ni sebelum dia nak mengaku dia Tuhan, dia nak mengaku jadi apa dulu? Dia akan jadi mengaku jadi Tuhan. Tapi sebelum dia nak mengaku jadi Tuhan tu, dia nak mengaku jadi apa? Jadi Nabi kan? Lepas tu agak-agak Nabi mana yang dia nak mengaku? Nabi Isa lagi hak paling hidup pun. Takkan dia mengaku, akulah Nabi Adam. Adam lama dah mati. Tak logik. Aku nak mengaku jadi Nabi Zulkifli. Mati dah. Tak logik. Aku nak mengaku jadi Nabi Yusuf. Dah mati. Tak logik. Aku nak mengaku jadi Nabi Muhammad. Dah mati. Tak logik. Tapi satu-satunya hak belum turun, aku kena mengaku jadi Nabi Isa walaupun atas nama the false Messiah. Tiga agama duk tunggu ni. Dalam konsep Messiah sang juru penyelamat ni, tiga agama. Yahudi pun tunggu Messiah, tapi bagi dia tu bukan Nabi Isa sebab Nabi Isa dah lama mereka bunuh sewaktu dulu lagi. Hak kena salib tu bagi orang Yahudi, mereka dah berpakat dengan maharaja daripada Rom, mereka dah bunuh Nabi Isa. Nabi Isa tak ada dah dalam kamus riwayat hidup mereka. Bagi mereka habis dah isu Nabi Isa sebab mereka dah bunuh di tiang salib. Tapi mereka tunggu juga juru penyelamat di akhir zaman. Siapa? Raja Bani Israel yang terakhir. Siapa? Siapa? Yahudi tunggu siapa? Dajjal lah. Penyelamat terakhir bagi Yahudi, Dajjal. Tapi orang Kristian dengan Islam ada persamaan sebab dua-dua tunggu siapa? Tunggu Nabi Isa. Tapi perbezaan ada. Kita menganggap bahawa Nabi Isa tak pernah wafat, cuma diangkat oleh Allah, akan diturunkan buat kali kedua, the second coming. Tapi orang Kristian, bagi dia hak kena salib tu dah memang Nabi Isa. Tapi ditanam, dikuburkan 3 hari, Allah hidup balik, kemudian dia naik. Mati dulu sekejap 3 hari, baru naik. Kemudian turun balik. Tu saja beza kita dengan dia. Dan satu lagi, dia turun bagi kita sebagai Nabi dan Rasul pelengkap syariat Muhammad. Bagi orang Kristian, dia itu sebagai anak Tuhan. Jadi Dajjal perlu berlakon. Sebelum dia nak jadi Tuhan, dia nak berlakon jadi Nabi Isa. Okey. Walaupun bukan Dajjal, kalau saya sekalipun nak mengaku dan berlakon jadi Nabi Isa alaihi salam, saya perlu ada pattern-pattern mukjizat sama seperti orang yang saya nak berlakon. Dalam Al-Quran, pattern-pattern mukjizat Nabi Isa apa? Nombor satu, boleh menghidupkan orang mati. Satu. Yang kedua, menyembuhkan buta. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit sopak. Yang keempat, kalau dia ambil tanah, dia uli-uli, dia buat prototipe burung, dia tiup pada burung, burung tu hidup dan boleh terbang. Itu. Hari ni siapa pun nak mendahului Dajjal, nak claim dia Nabi Isa, ada isu. Ada seorang tu hak macam-macam dia dak. Jesus Christ pun dia, Nabi Isa pun dia. Ingat tak dulu? Tak ingat tak hak Kedah tu? Hak pakai jubah hitam tu. Merung Mahawangsa pun dia, Raja Kedah hak asli pun dia, Jesus Christ pun dia, Imam Mahdi pun dia. Ke sini tak sampai berita tu. Ha, sampai kan? Dia semua. Boleh dia nak mengaku. Tapi 4 pattern tadi ada. Ni saya nak mengaku jadi Nabi Isa, suruh periduk semut hak saya pijak tadi pun tak boleh Nabi Isa kalau aku tu. Nak suruh orang, bukan kata hak buta, hak mata kabur, nak suruh jadi elok pun tak boleh nak mengaku ke? Penyakit sopak kita sendiri lepas pada spender bawah korak penuh pun tak boleh buat. Kita buat prototipe tak hidup-hidup pun nak mengaku Nabi Isa ke? Tak boleh. Nak mengaku kena ada pattern ini. Tapi Allah bagi sedikit anugerah, sedikit ilmu, sedikit kebijaksanaan pada Dajjal untuk menggunakan pattern-pattern tadi. Dan Dajjal ada semua ini walaupun tidak menyamai 100% apa yang dipunyai atas nama mukjizat Nabi Isa. Dan bila saya membicarakan tentang pattern ini, tune kita pada hak nombor satu, boleh menghidupkan orang mati. Baik. Ingat eh? Boleh menghidupkan orang mati. Dia nak pergi dah ni. Bila sebut menghidupkan orang mati, ada satu hadis Nabi jelas menyebut bahawa diceritakan dalam pemaknaan hadis tu,
Satu masa Dajjal akan menghidupkan balik ibu dan bapa kita, tok dan nenek kita. Kalau aku boleh perhidup balik mak dan bapa kamu, kalau aku boleh perhidup balik tok wan dan mak wan kamu, kamu nak mengaku dah aku ni Tuhan? Hadis ni jelas eh? Kamu nak mengaku dah aku Tuhan kalau boleh perhidup balik? Akan ada dah yang mengaku nanti? Akan ada. Tapi akan ada juga yang membangkang. Hadis ini jelas. Yang tersurat itulah yang tersurat. Tetapi, ha ni saya nak sebut, ha tu tiung dia masuk. Bagi pandangan sesetengah ulama kontemporari. Bila sebut ulama kontemporari, ulama zaman dulu ke ulama sekarang? Ulama sekarang kontemporari. Ulama sekarang dia tak memaknakan hadis ini secara tersurat, tapi dia takwil kepada yang tersirat. Sebab apa? Sebab contoh ha, bagi kita orang yang beriman benar-benar kepada Allah dan hari kiamat, hari kebangkitan, tiba-tiba mari seorang nak dakwa, bagi dia lah, bagi pandangan dia, mari seorang nak dakwa, kalau aku periduk tok dengan mak hang, anak mengaku dah jadi nabi, ajad aku ni Tuhan. Sedangkan kita beranggapan bahawa selepas mati, kebangkitan kali kedua berlaku di dunia atau di mahsyar. Kita faham dengan jelas, kita pegang kat tu, kalau aku mati ke, tok aku mati ke, mak aku mati ke, tak ada kehidupan kali kedua di dunia kecuali di mahsyar. Tiba-tiba mari orang nak mengaku nak hidup masa ni, anda nak percaya ke tak mau percaya? Ha, di sinilah pandangan ulama kontemporari, dia tak mau terima hak tersurat tu. Mungkin orang-orang tahap orang asli, orang jakun bolehlah nak percaya hang Tuhan betul, hang Tuhan betul. Tapi buat depan kami, hak percaya lagu ni, eh, walaupun lebih pada ni hang buat, aku beriman bahawa kehidupan tak ada atas dunia kecuali di mahsyar. Atas dasar pandangan ulama kontemporari, ambil yang tersirat, apa dia? Dia mengandaikan Dajjal boleh menghidupkan orang mati menjurus. Ha, ni poinnya. Menjurus kepada penyakit-penyakit yang diklasifikasikan sebagai peratusan besar yang boleh membawa maut dan kematian. Jadi hidup balik tu dengan mereka menyediakan ubat-ubatan untuk mengawal dan mencegah penyakit yang boleh bawa maut itu. Itu pandangan tersirat dan takwilan ulama kontemporari dari sudut makna kata menghidupkan yang mati. Faham? Faham setakat ni? Penyakit-penyakit yang menjurus kepada peratusan yang paling besar yang boleh menjurus kepada maut dan kematian. Contoh apa? Kanser, HIV, AIDS. Ambil tiga dah cukup. Jadi adanya penyakit-penyakit ni, mereka menyediakan ubat-ubatan. Sebab tu saya kaitkan ubat-ubat jenis rawatan moden yang kita namakan alopati, terutama daripada keluaran WHO. Saya kata ubatan-ubatan ini hanya bersifat mencegah, merawat dan mengawal. Dia bukan ada unsur penyembuh. Kalau salah, tolong betulkan saya. Ubat-ubat ini ada unsur mencegah, merawat dan mengawal, tak ada unsur penyembuh. Kalau salah, betulkan saya. Kalau ada doktor kat sini, tolong betulkan saya. Salah ke betul yang saya cakap ni? Eh, jangan main agak, saya tak suka agak. Saya nak fact. Salahkah saya cakap ni, ubat tu hanya unsur merawat, mencegah dan mengawal, bukan ada unsur penyembuh? Kalau benda tiga tadi ada unsur penyembuh, datanglah ke sini di depan saya seorang doktor, dan saya akan tarik balik ucapan ni. Wahai hadirin hadirat, sesiapa yang mempunyai penyakit kanser, AIDS dan HIV, saya ada ubat penyembuh. Sekali anda buat pengumuman macam ni, start sini sampai menara berkembar Petronas, orang beratuk nak beli ubat. Betul atau tak betul? Sebab anda kata apa? Ubat penyembuh saya ada. Nak sembuh kanser, beli dengan saya. Nak sembuh AIDS, beli dengan saya. Nak sembuh HIV, beli dengan saya. Orang beratuk sampai menara kembar Petronas. Sebab anda ada ubat penyembuh. Hakikatnya ada ke tak ada? Hakikatnya yang kita duk makan tadi hanya bersifat mencegah, mengawal dan merawat. Salahkah saya sebut? Ni dia duk mai bagi antiviral, ustaz kena belajar. Saya bukan nak tiun pada tu.
Ustaz kena belajar antibiotik, saya juga tak tune yang tu. Ustaz kena belajar anti-emetik, saya tak tune yang tu. Dan saya lebih tekankan kepada apa? Mengamal kehidupan cara sunnah Nabi. Betul? Saya sebut susu, madu dan terkait dengan ganja. Susu sunnah Nabi kah? Madu? Anda biasa tak dengar kuliah saya sebelum ni? Bagaimana cara saya bercakap? Bagaimana saya bercakap kalau time semangat slow ke laju? Time semangat slow ke laju, saya nak tanya. Ha, ni ada ni. Saya akan laju. Di situ ada keterkaitan dengan apa? Dengan ganja. Tapi saya tak memaksudkan dan memasukkan unsur ganja dalam hadis Nabi. Saya masih punya akal yang waras, akal yang boleh berfikir. Kalau sebelum ini hampir berbelah-belah soalan orang bertanyakan kepada saya tentang status hadis bila Allah melaknat syaitan dulu dan dia pun lari ketakutan sambil mencicit sampai terkencing-kencing, lalu air kencing itu tumbuh pokok tembakau. Air kencing syaitan itu tumbuh pokok tembakau. Betul ke ustaz status hadis ini? Saya kata status hadis ini periwayatan dia palsu. Kalau pasal tembakau pun saya kata palsu, daun ganja nak kata sahih kah? Tembakau saya kata palsu, ganja saya nak kata sahih kah bang? Tak ada. Tapi sebab benda tu bersambung, orang kata, oh ustaz ni sebut makanan-makanan sunnah, madu, susu, ganja sekali. Tak, saya tak masukkan ganja. Ganja tu saya nak tarik dengan hubungan penyakit, treatment pada penyakit-penyakit tadi. Kalau anda ada alat yang boleh membaca hati seseorang, sila bawa. Saya nak beli sekarang juga. Daripada abjad A sampai Z, saya sebut A, antara B dengan Z, saya nak sebut urut apa sekarang? A, ok. Lepas A, saya nak sebut apa? Cuba tukar. Kalau anda, saya tak sama sebut B. Kalau saya ada alat tu, doktor boleh jual alat tu, boleh teka hati seseorang, saya nak beli. Masalah sekarang dia betul pada tindakan dia nak membetulkan saya akibat daripada ayat tadi betul. Tapi cara dia menanggapi itu salah. Cara dia menanggapi, mengeluarkan andaian dia lebih awal tentang viral tu atau call saya. Tak mana betul? Kita nak jelaskan kebenaran ni. Kita mengandaikan ucapan orang, kita spin ucapan orang. Bila saya sebut tentang ganja sebagai contoh, apa pandangan anda bila kali pertama, oh ganja, apa dia? Tak ada benda lain, haram lah. Sebab negara kita mengharamkan ganja. Okey, saya nak tanya secara jujur peribadi. Atas batang tubuh ganja langsung tak ada manfaat lah. Ustaz, saya berani jamin 100% pada ganja semua mudarat, angkat tangan. Pada ganja tu 0.01 pun tak ada manfaat ustaz, 100% mudarat, angkat tangan. Pasal apa tak berani? Pasal apa anda tak berani? Abang ni nak kata setiap yang Allah bagi tu ada kelebihan, ada kelemahan, ada manfaat, ada mudarat. Kita bercakap ni di sisi mudarat atau sisi manfaat? Kita bercakap tentang penyalahgunaan ke? Kita bercakap tentang treatment untuk berubah. Jangan duk spin. Kemudian datanglah dibawa fatwa-fatwa ulama terdahulu. Ulama mazhab tu ijma' haram. Ulama mazhab ni ijma' haram. Ulama mazhab tu ijma' haram. Ulama ni ijma' haram. Okey, tak apalah. Ulama saya tak mau kacau, mereka punya authority, mereka punya integriti dari sudut mengisbatkan hukum, sama ada dia jatuh pada mana-mana hukum lima. Dan kebanyakan ulama-ulama awal mengisbatkan ganja ini jatuh hukumnya haram. Okey, dengar dulu . Kita tak mau kacau bab usul fiqh mereka, kita tak mau kacau bab qawaid fiqh mereka dalam mengistimbatkan hukum. Baik, persoalan saya, bila kita melihat fatwa-fatwa tadi, lihat kepada ulama-ulama mazhab. Mereka berada pada kurun yang keberapa? Imam Hanafi 150 Hijrah. Imam Maliki 179 Hijrah.
Imam Syafi'i 204, Imam Hanbali 241. Maksudnya mereka berada antara ulama kurun kedua dan kurun ketiga, kurun paling awal. Dan bila saya melihat kepada karakter cara pengeluaran ataupun ijma' ini dikeluarkan dalam bentuk kias, dia kias ganja ini sebagai haram sebab ilah dia memabukkan. Ganja diharam, ilah dia memabukkan. Sebab kias perlu ada ilah. Kita nak kias sesuatu benda, kena ilah dia, apa dia? Memabukkan. Bila mabuk, jatuh haram. Okey. Dan kebanyakan connection dan chemistry untuk ilah dengan kemabukan, ulama ni kata, aku tengok tentera-tentera Tatar menggunakan ganja ni, dia tengok dari sudut penyalahgunaan jadi mabuk, maka istimbak dia, hukum dia haram. Orang ni salah guna, orang ni salah hisap, orang ni salah proses, jadi kami menetapkan hukum dia haram. Okey, selesai. Jadi adakah di sini bila kita cuba nak cari manfaat dari daripada daun ganja dari sudut treatment dan perubatan, dianggap cuba mengharamkan yang halal? Adakah tindakan saya ni boleh dianggap cuba menghalalkan yang haram? Nak ambil manfaat daripada daun tadi. Adakah tindakan saya ni boleh menyesatkan orang lain? Sebab keluar kata-kata, ustaz ni dah sesat dan menyesatkan orang lain. Dan kalau boleh lepas pada kuliah, saya nak list berapa orang dah sesat sebab dengar kuliah malam ni. Kalau malam ni ada 13 orang atau 10 orang yang sesat, hak lain lepas ni otomatik batal. Sebab kita tak mau, kita ni boleh jadi penyesat dan menyesatkan orang lain. Tujuan dia kata sesat sebab cuba menghalalkan yang haram. Baik, okey. Dengar betul-betul lah. Yang diharamkan confirm dalam Islam ialah arak. Baik. Ganja ada ayat Quran sebut tak? Pengharaman ganja ada tak dalam bentuk firman Allah ayat Quran? Tak ada. Dalam bentuk hadis? Tak ada. Ayat Quran pun tak sebut, hadis pun tak sebut. Maksudnya sebab itulah diguna pakai kaedah kias. Ilah dia memabukkan. Asal arak yang memang confirm jelas dalam ayat Quran, asal untuk buat arak tu halal ke haram? Halal ke haram? Halal. Dengar betul-betul lah. Jangan cuba spin-spin lagi. Saya pun lalu depan kebun, tengok buah zabib, buah anggur yang ranum. Saya pun kutip, pak. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Halal ke haram? Saya pun jalan lagi, jumpa buah kurma, pak, ketuk, makan. Halal ke haram? Pi lagi, jumpa buah tamar, makan. Halal ke haram? Jumpa buah zabib, halal ke haram? Halal. Semua kata halal. Tapi bila ada orang ambil unsur yang sama dari sudut kehalalan dia, dia pun fermentasi. Dia ubah, dia olah, dia awet jadi arak. Lepas tu orang minum jadi mabuk. Halal ke haram? Haram. Ada ilah dia. Tiba-tiba fair atau tak fair, saya lalu depan pucuk ganja, baru petik pucuk, tunjuk. Orang lain pun haram. Tak ada apa-apa. Fair ke tak fair? Tak ada buat apa lagi. Baru ambil pucuk dia tunjuk. Ganja ustaz, haram, haram, haram. Fair ke tak fair? Saya tanya ni, fair ke tak fair? Tak fair, tak ada apa lagi. Baru petik tunjuk, haram dah. Saya tak buat apa lagi ni. Itukah minda anda sekarang? Bila sebut pasal ganja, itukah minda anda sekarang? Hak tadi, makan apa pun halal. Setelah difermentasi, diolah, diawet, diubah, baru haram. Hak ni baru cabut biji dia, baru cabut pucuk dia, haram dah. Kalaulah saya fermentasi, saya olah, saya awet, saya ubah, jadi benda yang membukakan halal haram. Kita bincang sudut mana? Treatment, perubatan. Kita nak berubat. Tu saya tanya tadi, tak adakah unsur manfaat, unsur treatment, unsur perubatan pada daun ni? Masalah sekarang, ini jadi khilaf dan perbahasan di kalangan doktor-doktor, bukan saja peringkat Malaysia, bahkan peringkat antarabangsa.
Dan kita tak boleh nak menafikan kalau ada doktor-doktor di peringkat antarabangsa yang sedang mencuba meluluskan, melegalkan dalam bentuk minyak ke, dalam bentuk pil ke, dalam bentuk ubat-ubatan yang lain ke, sebagai salah satu treatment terbaru dalam bentuk nak mencegah, merawat dan mengawal penyakit-penyakit berbahaya, kanser ke, sklerosis ke, glaukoma ke dan sebagainya. Dan kalau kita mengharamkan di negara kita dan digunakan di negara lain secara meluas seperti Amerika, Australia, Amerika Latin dan sebagainya, kita nak menafikan kebaikan dia sebab kita tak ada di sini. Sebagai contoh, Proton mengeluarkan kereta terbaru mereka. Proton apa? Proton Perdana ke apa? Proton R3 lah. R3 tak ni sangat. Kita ambil Proton Perdana hak baru tu. Bukan Perdana, bawah dia tu. Atas agar apa? Pesona terbaru. Proton mengeluarkan pesona terbaru. Kemudian ramai orang pakat beli, kita pun dapat tengoklah atas jalan raya. Okey. Tiba-tiba kereta ni diekspor ke Amerika. Dan buat julung-julung, kali pertamanya Amerika cuba dan try guna kereta ni untuk perlumbaan NASCAR di Amerika. Tahu tak perlumbaan NASCAR? Yang keliling tu. Yang keliling macam stadium, kereta ada berkebuk. Sengit tu, macam Herbie punya cerita tu. Tiba-tiba bila saya tahu berita ni dan dipastikan kesahihan dia, saya pun buat ucapan dalam kuliah atau ceramah. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya rasa amat berbangga bila buat pertama kalinya kereta buatan kita dari Malaysia, iaitu Proton Pesona, digunakan dalam perlumbaan NASCAR. Cerita ni di Malaysia ke di USA? Cerita di USA. Orang hak baru dengar dan tak tahu lagi. Allah bangangnya ustaz. Amerika mana nak guna kereta pesona? Tak logik langsung kereta pesona guna. Tapi hakikat dia dah digunakan belum? Dia dah digunakan, orang cerita ni masuk NASCAR dah. Kita hari ni tak percaya ke, kita hari ni nak haramkan, orang lain dah guna lama dah. Nak nafi. Siapa hak buat cerita ni? Siapa hak rekomen ubat ni? Pak Pandir ke? Siapa rekomen ubat ni? Wak Doje ke? Ni doktor sama macam hak khilaf tadi. Hak ni pun doktor kata haram, hak ni pun doktor dibolehkan. Yang jadi masalah di sini ialah bila kita tengok fatwa ulama-ulama terkemudian seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi mengharuskan penggunaan ganja dalam perubatan. Dan satu zaman link dengan dia ialah ahli perubatan Islam yang terkenal, Ibn Sina. Buka jilid 2, The Canon of Medicine. Dia menceritakan tentang kelebihan-kelebihan dan manfaat menggunakan daun ganja. Bila kita tengok ulama' terkemudian ini berbeza dengan ijmuk yang lebih keras di atas tadi, kita jadi terfikir, adakah wujud connection dan chemistry antara ulama' dulu dengan ahli perubatan zaman dia? Tak nampak lagi? Contoh, saya baru dilantik sebagai ahli mufti yang baru. Jadi mufti ni, tiba-tiba, ustaz, apa hukum forex? Saya pun tak tanya orang, setakat baca majalah. Oh, forex ni lagu ni, lagu ni, ambil jurnal ni. Oh, forex ni ke arah ni, ambil kitab ni, forex ni lagu ni, ambil ni forex lagu ni. Lepas tu buat andaian sendiri. Jadi sebagai mufti, saya berkesimpulan bahawa hukum main forex sekian sekian sekian. Agak-agak kena serbu dah pejabat mufti lepas pada ni, kalau tak ada connection dengan pemain-pemain forex yang sebenar di luar sana. Pemain forex akan sebut, ustaz apa buat hukum lagu ni? Ustaz tahu ke cara main forex? Kami ni pemain forex hak sebenar, tahu perjalanan dia. Ustaz ada tanya ke tak nak keluar fatwa? Ustaz ambil kat mana? Oh, saya baca buku je. Saya baca majalah je. Saya baca ni je, saya baca ni. Ah, tak betul itu. Hak sebenar lagu ni kena ada connection, chemistry dengan kami. Kami cerita, kemudian baru keluar hukum. Kena serbu. Bagaimana pula nak keluarkan fatwa tentang vaksin? Saya mufti baru lantik, baca buku vaksin, baca majalah vaksin, baca majalah vaksin, tengok YouTube vaksin, tengok Google vaksin, hukum vaksin jatuh sekian-sekian.
agak-agak kena serbu juga ke tak? Kena serbu. Doktor mari, ustaz tak faham lagi pasal vaksin tu. Ustaz tak faham lagi pasal ubat. Ustaz tak faham pasal alat-alat yang digunakan dalam vaksin. Kebaikan dia, mudarat dia. Kena tanya kamilah. Ada chemistry atau tidak? Ada chemistry. Tetapi bila kita melihat kepada fatwa-fatwa dalam bentuk kias tadi pada kitab-kitab ulama dulu, minta maaf, saya bukan baca keseluruhan kitab. Kalau ada, sebutkan pada saya. Dan ulama-ulama tadi, contoh, saya tak pernah jumpa ayat macam ni. Saya nama ulama sekian-sekian, mewakili mazhab sekian-sekian, saya berfatwa mengeluarkan hukum ni, ganja sebagai haram. Setelah saya berbincang, setelah saya ada connection dengan ahli perubatan yang hebat zaman saya, setelah saya berbincang dengan doktor yang paling hebat zaman saya, Dr. Jusuf, Dr. Abu, Dr. Ali ni, kami bersepakat ganja ni haram. Ada tak ayat macam ni? Saya nak tanya. Ada tak ayat macam ni? Saya tak pernah jumpa. Kalau jumpa, tolong bagi tahu saya. Ni maksud saya nak connection tu. Adakah fatwa ini berlari sendirian atas pemahaman tengok orang salah guna, atau connection dari sudut treatment dan perubatan tidak pernah kelihatan? Faham tak maksud saya ni? Kan tadi ulama kata tengok tentera tata mabuk, tengok tentera tata salah guna. Saya takut tengok hatu menjurus kepada haram. Tapi perbincangan chemistry dengan connection ahli perubatan dan doktor zaman dia pasal ni berlaku atau tidak? Macam kita sekarang, nak cerita vaksin, kena panggil doktor, tak boleh cakap sembarangan. Tentang usul fiqh, tentang qawaid fiqh, kita tak mau kacau. Itu bidang dia dah, mengeluarkan hukum. Connection. Kalau tak ada connection, pasal apa doktor-doktor yang hebat yang dijadikan rujukan seperti Ibn Sina mengeluarkan tentang manfaat ganja? Pasal apa Imam Nawawi mengeluarkan fatwa keharusan berubat dengan ganja? Pasal apa Al-Azhar mengeluarkan fatwa 2003 pengharusan perubatan menggunakan ganja? Faham ke tak ni? Jelas ke tak jelas lagi ni? Ha. Lepas tu kalau saya tak bagi tahu lagu ni, duk main lagu mana? Viral lagu tu juga kan? Sebab apa? Sebab jauh je. Saya tak boleh nak sampaikan. Sebab tu saya duk diam, saya senyap, saya nak tengok. Sebab ayat tu sedap. Kita nak membetulkan keadaan, kita nak cari kebenaran. Saya duduk seorang-seorang, kebenaran apa yang nak cari kalau kita mengandaikan ucapan orang lain lebih pada Tuhan dia? Tak ada apa. Tapi duduk tunggu call ni, seorang tu minta, konon-kononnya nak berdebat lah, nak berhujah lah. Tapi seorang pun tak call. Lepas tu saya sebut, penyembuhan sebenar ada pada mereka. Penyembuhan sebenar ada pada mereka. Agak-agak apa dia tu? Kan saya duduk cerita, ubat WHO cuma mengawal, merawat dan mencegah, bukan usaha penyembuh. Tapi penyembuhan sebenar ada pada mereka. Apa maksud? Dia ingatkan saya nak tiung pada ganja lagi ke tu? Tak ada ganja dah di situ. Penyembuhan sebenar apa dia? Yang Islam kata, al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Tu. Mencegah lebih baik daripada merawat, berubat. Apa maksud dia tu? Maksud dia ialah kadang-kadang apa yang mereka berikan itu mereka tak guna pun. Contoh, toke rokok. Dia buat rokok, dia kilangkan rokok, dia gulung rokok, dia suruh orang isap rokok. Tuang rokok sendiri isap ke tak? Tokeh sendiri kadang-kadang tak isap pun. Hak isap siapa? Hak isap siapa? Wahai pakat tak ngaku lah. Ha, hak isap kita dan seangkatan dengan kita di mana-mana. Kadang-kadang mereka buat kilang arak, proses arak. Kadang-kadang tokeh arak tu tak minum pun arak dia buat. Hak minum arak siapa? Kadang-kadang fast food. Tokeh-tokeh fast food tu dia tak makan pun fast food dia buat. Lepas tu ada makan McDonald's, KFC, K apa, K2, K ni tu siapa? Faham ke tak ni? Maksudnya, kita halang diri kita makan benda-benda tu, guna benda-benda tu. Itulah penyembuh yang sebenar. Bukan penyembuh tu nak tiun pada ganja. Ganja tu berhenti sampai situ je.
Jadi isu ni pun jadi kira hangat jugalah. Tak? Kira hangat jugalah. Sampai saya jadi sesat ni kira hangat dah. Lepas tu kira selepas saya cerita macam ni, sesat lagi kau saya ni. Tak, saya nak tanya ni. Atas kenyataan dan pencerahan tadi, sesat lagi kau saya ni. Kalau sesat, saya nak bertaubat. Itu sebabnya saya cuba elak diri saya jawab jawapan ni. Yang saya nak biar tuan hak wera tu mau hidup sini bawa puas hati. Biar dia mau hidup tepi saya, cerita apa hak dia faham, saya cerita apa yang saya nak. Bukan nak cabar siapa, tak. Sampai bila pun lepas pada ni, kata kalau dia dengar hak ni, dia akan cakap lagu lain pula. Biasalah orang nak troll ni, dia tak berhenti troll. Sampai kisah Atroman tu tak. Pencerahan demi pencerahan. Tapi orang nak terul-terul lah. Nak kata apa? Hak sebelum ni tak keluar api, jadi keluar api, Mat. Sampai ada yang buat sekali dengan Mat Sabu pun ada. Nak tengok tak tu? Mat Sabu telefon kan? Oh, kita ada perhimpunan raksasa. Kerahkan raksasa-raksasa kita turun. Eh, tak boleh dah, raksasa habis dah ustaz ni, dah semua habis dah. Hei, macam-macam orang nak duk jauh boleh lah, duk jauh boleh kata macam-macam. Ada yang nak jentik lah macam-macam ayat dah. Hebat, hebat nak jentik lah, nak luku lah, nak sepak lah, nak terajang lah. Keyboard warrior biasa. Okey. Weh, kita ni 9.5 hak lain punya ni. Boleh pergi lagi kah? Kau puas dah? Okey. Hak betulnya kita nak cerita ialah. Eh, panjang benda ni. Kena pergi USJ esok boleh tak? Masa dah berapa lagi pengurusi? 15 minit. Okey, tak apalah. Nanti yang tu kita sambung. USJ esok, duha USJ malam esok, Masjid Shah Alam. Kalau siapa nak pergi lah, saya tak paksa, saya tak suruh. Okey, kita tengok rentetan daripada benda-benda tadi. Kadang-kadang orang nak, dalam agama ni perlu ada logik. Orang dalam agama ni kadang-kadang nak rasional. Selama mana rasional boleh kita padankan dengan agama, selama mana rasional ataupun logik ini kita boleh padankan dengan agama. Contoh, dalam agama ni ada tak benda yang anda fikir semua logik, atau ada yang logik atau ada yang tak logik? Bukan tak logik, maksudnya tak mampu difahami dengan akal, bahasa yang lebih cantik. Bila kita nak faham agama ni, ada yang kita boleh faham dengan rasional akal, logik akal, ada yang tak mampu kita nak fahami. Sebab tu awal-awal surah Al-Baqarah, antara sifat orang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa ialah kita digesa, disaran, disuruh beriman dengan perkara yang ghaib. Antara perkara ghaib ialah Allah. Perkara ghaib malaikat, perkara ghaib kitab, perkara ghaib nabi-nabi, perkara ghaib hari kiamat, perkara gaib qada dan qadar. Jadi kadang-kadang ada orang tanya, macam mana nabi dan rasul boleh gaib? Macam mana kitab tu boleh gaib? Sedangkan kitab kita duk baca hari ni. Baik, maksud gaib faham tak pada kitab dan nabi? Maksud gaib pada kitab dan nabi, kita tidak hidup bersama dengan zaman nabi dan waktu kitab itu diturunkan. Bukan dia tu gaib, bukan dia tu hilang. Waktu Nabi Adam dulu, kita hidup zaman dia kah? Tak, maksudnya kita ghaib pada masa Adam. Masa Nabi Nuh, kita duduk atas kapal sekali dengan dia kah? Tak, maksudnya kita ghaib zaman Nabi Nuh. Masa Nabi Musa dulu, waktu lari, kita lari sekali dalam laut hak terbelah kah? Tak, kita ghaib zaman dia. Waktu Nabi Ibrahim dulu, kita duduk dalam api kena bakar sekali dengan dia kah? Tak. Semua tu benar, semua tu nyata, semua tu pasti. Tapi dia ghaib daripada zaman kita. Tapi ilmu dan pengetahuan tentang dia tak pernah gaib. Begitu juga dengan kitab. Walaupun Al-Quran sampai pada kita hari ini, tempoh dan waktu penurunan dia zaman kita atau zaman siapa?
Zaman Nabi Muhammad, kita tak ada waktu penurunan tu. Kita tak ada dengan sahabat-sahabat Nabi tu masuk ghaib. Tapi Quran hak Nabi tinggal, hak sahabat tulis, hak sahabat cetak, sahabat bukukan tu masih terus kekal dengan kita. Antara yang menjadi pattern orang bertakwa, inilah meletakkan antara manusia unggul dengan tak unggul, ialah tang percaya kepada hal ghaib. Payah nak percaya hal ghaib ni. Payah, bukan senang. Kalau senang tak ada lah orang jadi etis. Kalau senang tak ada lah orang tak percaya pada Tuhan. Kalau senang tak ada lah orang tak percaya pada malaikat. Sebab iman itu sendiri pun nampak atau tak nampak. Abang nampak tak iman abang? Tapi boleh ukur tak? Dia ada kayu ukur dia. Iman kita biasa macam mana? Yang Nabi sebut iman ni boleh naik dan turun. Iman ni boleh naik dan turun. Orang tua dulu kalau dia buka kitab tauhid, dia kata iman tai, iman tai kucing. Pernah tengok tai kucing? Dia macam coklat celagi tu. Besar kecil, besar kecil, dia bulat-bulat gitu kan. Bulat kecil. Ah, iman kita lagu tu lah, tai kuat dia besar. Lepas tu tai kecil dia cekang. Besar cekang, besar cekang. Apa panggil iman tai kucing. Tengok, ketawa. Tai kucing dah tengok tak? Takut kucing pun tak pernah tengok. Ha. Bila sebut pasal kucing Allah, kucing pula dia keluar. Tak apalah, sambil-sambil lalu. Ilmu kucing orang sini ada tak? Orang sini ada tak ilmu kucing? Ada tak? Ilmu kucing orang sini ada? Baik, saya sebut ilmu kucing. Kucing ni basic dia ada berapa color? 4 color saja. Tak lebih eh. Putih, hitam, kelabu, oren. Pernah jumpa kucing warna biru? Pernah jumpa kucing warna merah? Tak ada. Kalau kita jumpa warna biru, hijau dan oren tu cuma waktu pilihan raya. Tu pun orang spray saja. Bukan warna asal. Hak betul dia cuma putih, hitam, kelabu dan oren. Ilmu pertama, kalau kucing tu satu color, putih semua, hitam semua, kelabu semua, oren semua, satu color, dia ada dua jantina. Maksudnya ada kucing jantan, ada kucing betina. Kalau kucing tu bercampur dua color, contoh kelabu dengan oren, hitam dengan putih, ataupun mana-mana warna tapi dua warna, dia juga ada dua jantina. Ada lelaki, ada perempuan, jantan betina. Tapi kalau kucing tiga warna, hitam putih kelabu, oren putih kelabu ke, tiga warna, jantina hanya dimiliki pada kucing betina. Tak ada kucing jantan tiga warna. Tak ada kucing jantan tiga warna. Tiga color hanya ada kucing betina. Tak percaya boleh check. Kalau siapa bela kucing, lagi cepat boleh check. Kalau siapa tak bela, balik nanti lalu kat tepi-tepi jalan tu boleh usah-usah. Tapi tengok saja, jangan duk main akak ekor tu, orang kata lain pula tak. Apa ni balik kuliah ustaz duk akak ekor kucing ni nak buat apa? Tapi ada tak kucing empat color sekaligus? Pernah tengok tak? Empat tu pada batang tubuh dia satu. Saya tak pernah jumpa lagi lah. Paling banyak tiga lah. Walaupun basic dia ada empat, tapi tak pernah lagi jumpa empat color tu sekali. Baik, okay. Tiga color tadi hanya ada pada betina. Tak ada jantan. Tiba-tiba, kita turun buang sampah. Duk buang sampah tu, mari pula geng-geng Elicat ni dah. Tahu Elicat? Bukan Elicat David Armugan tu. Elicat asal. Apa maksud Elicat? Kucing liar, kucing jalanan kan? Kucing tong sampah ni. Tiba-tiba ustaz saya jumpa tiga color, tapi cek jantan ustaz. Ustaz kata hari tu hanya milik betina, tapi saya cek ni betul, confirm jantan. Kalau jumpa kucing tiga color jantan, 99.9% kucing tu mandul. Jantan tiga kala, 99.9% dia mandul. Jantan tapi dia mandul.
tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Okey. Tiba-tiba parking belakang kedai mamak sebagai contoh, tengok kucing. Tiga kala ustaz. Kemudian jantan. Kemudian tengok sebelah dia tu ada kucing betina mengandung. Kita pun tanya mamak, "Mamak, ni kucing jantan ni ke sebab kucing ni mengandung?" "Ah, betul. Kucing jantan ni lah sebab kucing betina ni mengandung." Tiga kala jantan boleh mengandungkan kucing betina yang lain. Sebab banyak kopi-kopi rabik hatta habis dibuang di belakang tu, dia minum. Jadi menambahkan kekuatan dan power kucing tu, jadi boleh mengandung. Ni saya nak bagi tahu betul. Sehuduh mana rupa kucing tu, seburuk mana rupa kucing tu, itulah kucing paling ajaib atas muka bumi. Kucing yang tiga kala jantan mampu mengandungkan kucing betina lain, itulah kucing paling ajaib. Anda carilah kalau jumpa, kalau dapat. Huduh pun tak apa, tu memang pelik sekali. Tapi nak cari hak tiga kala jantan pun payah dah bang. Nak cari hak jantan boleh mengandung lagi payah. Lepas tu satu lagi jenis orang suka makan makanan berasaskan tulang. Biasanya apa masalah kita hadapi? Orang suka makan ikan. Antaranya kadang-kadang kalau gelojoh dia tercekik tulang. Tercekik tulang. Jawapan dia ialah macam mana? Kalau amalan orang tua, tak ada dalam Quran, tak ada, ada hadis ya. Ni amalan, pengalaman orang tua. Cari kucing, diaulakan, diutamakan kucing hak orang bela. Kalau kita tak bela, carilah jiran. Mana jiran-jiran hak bela kucing tu, saya nak pinjam sat. Nak buat apa? Sebab saya terlekat tulang. Ambil kucing tu, berhadapan dengan kita, pegang celah kepok dia ni, celah ketiak dia ni. Kemudian ambil tangan dia tu, usap. Usap-usap kata-kata terlekat kat sini, baca selawat 7 kali, usap. Allahumma salli alaihi wasallam, usap. Moga-moga tulang tu turun, tulang tu terlepas. Tapi pastikan satu benda, waktu pengusapan tu berlaku, tangan dia lagu ni. Kalau tangan dia lagu ni, alamat dia kena buat pembedahan plastik. Usap masa dia tak buka, relax. Jangan nak kerang. Tak ada apa tu. Ni amalan orang tua. Kalau jadi, jadilah. Bukan kata confirm jadi, sure jadi. Tapi orang tua selalu duduk buat lagu tu lah. Satu lagi, antara kucing ni, binatang yang kita tengok dia kambus, najis dia, tak ada binatang lain lah. Pernah tengok lembu berak dia kambus? Tak pernah. Gajah? Tak pernah. Sebesar-besar taik gajah, tak pernah dia kambus. Walaupun kadang-kadang orang guna taik gajah untuk apa? Untuk buat ubat makan banyak. Taik gajah tu, hak kering kita boleh simpul jadi macam tali ikat kat pinggang. Tak pernah tengok orang tua dulu. Kalau dia nak makan banyak, dia simpul taik gajah. Eh, banyak lagi ni, tak tahu ni. Cerita orang tua-tua dulu, taik gajah kering depa jumpa dalam hutan tu, depa simpul-simpul buat macam kita dandan anak, dandan rambut anak kita tu silang-silang, dia buat ikat pinggang. Dia belik. Kalau dia makan, memang makan macam gajah sungguh. Betul, dia memang makan banyak. Itu berbeza dengan orang pembela. Pembela pun makan banyak, tapi tengah jalan perhati, dia akan apa? Dia akan muntah kan. Dia makan banyak rumah orang ni. Ni orang bela ni. Dia makan-makan banyak. Tengah jalan dia tengok tak ada orang, dia ambil tempurung. Dia jalan sikit, dia ambil bekas. Ni untuk siapa ni? Ha. Untuk hak duk jaga dia tu lah. Untuk hak bela dia tu lah. Kucing satu-satunya hak tanam. Tapi ikut versi dongeng dan fantasi. Pasal apa kucing tanam taik dia? Ni versi dongeng lah. Sebab dulu dia bergaduh dengan harimau. Dia bergaduh dengan harimau. Kucing boleh bergaduh dengan harimau. Tapi akibatnya, bila kucing ni buat onar, harimau tu nak tangkap dia tak dan hari tu. Terlepas. Harimau tu kata apa? Satu masa nanti, kalau tak dan hang pun, taik hang pun aku makan. Dia kata lagu tu.
Tak dan hang tai hang pun aku makan. Sebab tu kucing dia takut rimah makan, dia kambuh tai dia. Tu dah ngeng lah. Sama macam kenapa ketan jalan sengit. Tahu ketan jalan sengit pasal apa? Ketan jalan sengit tu dulu ada mesyuarat atas bukit. Ketan dulu jalan betul. Ni mesti dongeng lah, mesti orang tua. Ketam dengan burung belatuk mesyuarat atas puncak bukit. Dulu dia naik bukit, okey ya, betul. Tiba-tiba masa dia mesyuarat, mari angin. Angin ribut kuat, jadi dia turun pun menyenggeng. Dia tak boleh nak turun betul dah, ketam tadi. Dia turun menyenggeng. Last kali tak boleh nak pun betul, orak dia tu. Turun tu pakai duk sengit lagu tu. Sengit-sengit sampai dia beranak pun jadi sengit juga anak dia berjalan. Lepas tu burung belatuk pun duduk muncung tu nak kawal angin tu duduk dekat situ. Ni cerita dongeng saja. Tapi yang betul kucing tu kalau dia tak kambuh apa jadi? Bahaya tak bahaya? Tai kucing ni beracun. Kalau dia kena sumber air, contoh sumber air bertakung, kalau binatang lain minum apa jadi? Ha, ni yang jadi bahaya. Contoh dia pi berak dalam char. Tahu tak char? Char ni dulu kampung mak kita kalau dia basuh pinggang, bawah tu dia ada lorong. Ha, ayak char. Sini sebut ayak char juga. Orang Selangor. Orang Selangor sebut apa kalau benda macam tu? Kalau Penang ayak char, Kelantan ayak char. Air? Air limpah. Oh dia sebut air limpah. Maksudnya air hak basuh-basuh pinggang apa kan? Itik suka menyudu kan. Bayangkan kalau tai dia pergi sumbat dalam tu. Tai kucing tu pergi sumbat dalam tu, bila itik-itik menyudu minum apa jadi? Ha. Bahaya pada binatang lain. Kalau dia tak kambuh pun, bila kena air hujan mengalir pi pada mana-mana sumber, memang membahayakan kesihatan. Jadi dia kambuh tu satu anugerah, satu rahmat Allah untuk kita. Faham ke tak ni? Tapi kalau taik lembu, dia ubat apa? Biasa orang kena sengat apa? Pak bubuh taik lembu. Eh, tak tahu ke? Ha, sengat tepuan ke? Sengat lebah ke? Biasa orang kampuh taik lembu. Sebab apa? Taik lembu ni sifat dia? Sifat dia sejuk ke panas? Kena sengat tepuan tu rasa apa? Panas. Taik lembu? Taik lembu dia kena sejuk. Sifat taik lembu tu sejuk. Dia kena berlawanan. Jadi kalau orang rasa panas lah ni, ha, bolehlah pasang aircon. Bersumberkan tai lembu. Contoh lah tu. Okey. Faham lah? Okey. Habis dah 15 minit kita tu. Tak apalah. Apapun malam ni, malam ni ni macam ni lah. Di mana-mana pun kalau hak mukaddimah ni, kita santai-santai lah. Kita tak mau berat-berat lagi. Walaupun sebenarnya memang berat dah tengah-tengah tadi tu. Walaupun begitu, saya nak tanya secara jujur lah. Faham ke tak faham tadi tu? Faham dah? Jelas ke tak jelas? Jelas dah. Lepas pada ni, bila anda sebut faham, bila anda sebut jelas, saya tak mau dah. Ada lagi andaian-andaian, ada lagi spin-spin, ada lagi putar belik cerita-cerita yang diviralkan. Kalau salah malam ni, saya rasa ustaz salah tu, betulkan sekarang. Kalau anda rasa tengah bersalah ni saya, tak ada masalah. Kita pun tak mau duduk dalam salah. Kalau ada tersalah cakap ke, tersalah bagi istilah ke, tersalah peribahasa ke, tersalah bagi ilmu ke, tersalah bagi maklumat, silakan. Kita terbuka, tak ada masalah. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Boleh saya berhenti dulu? Kena lagi? Kau ada soalan? Tak apalah kalau malu pun lepas pada ni dalam gelak tu. Dalam gelak tu, ustaz saya malu kat orang ramai. Dalam gelak pun dalam gelak lah, tak apa. Tak jadi masalah. Tak, jangan mention kita tahu semua benda, tu je pegang. Dan kita selalu berpegang apa yang disebutkan oleh ulama. Kadang-kadang kita sini mengajak, tapi di depan kita ramai lagi hak lebih jauh alim, lebih jauh berilmu, lebih jauh faqih daripada kita. Hak tu yang saya duk tunggu. Tujuan apa kita berasa seronok hak jauh lebih berilmu, jauh lebih alim, jauh lebih faqih, jauh lebih pengetahuan? Sebab apa? Hak orang ni lah boleh perbetulkan kita. Orang ni lah boleh selidiki kesalahan dan kelemahan kita. Dia bagi tahu menyelamatkan kita.
Bukan kata bererti duduk di sini saya lebih segala-galanya. No, saya hanya penyampai dan pemudah cara, tidak lebih daripada itu. Hak mana ada kita kongsi, hak mana ada kita hubungkan, relate dengan orang lain. Bukan semestinya kita tahu semua perkara, dan bukan semestinya kita mengandaikan bahawa kitalah yang terbaik dan lebih daripada orang lain. Boleh berhenti ya? InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.